Nah, sambil kita seru-seruan pada pagi hari ini ya, tadi saya juga pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Sarah. Tapi Sarah hari ini udah antusias banget ya? Iya. Udah hari ini banget ya? Bener, hari ini aku antusias banget karena tema kita hari ini, biasanya kan kita selama pandemi yang kita tahu adalah apa sih keterkaitan dunia digital dengan salah satu sektor tertentu di Indonesia. Nah, hari ini adalah bagaimana sih cara kita, terutama anak-anak muda, untuk dapat memanfaatkan internet yang nantinya fungsinya untuk ekonomi inklusif, yaitu pemerataan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, mungkin langsung saja bisa kita mulai sekarang. Oke, dan kita saya ingin mengajak teman-teman semua pada pagi hari ini ya, di rumahnya masing-masing, nggak kemana-mana, tetap semangat, dan pasti kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masing-masing pastinya ya, pasti saya yakin kalau kita ngomong Indonesia pasti teman-teman juga pada kangen banget ya menyanyikan Indonesia secara langsung di tengah upacara itu. Walaupun ya dulu mungkin kita sempat wadih upacara, tapi sebenarnya kalau udah hal begini nih, apalagi pas pandemi ini, adalah hal yang paling dikangenin. Dan langsung saja nih saya ajak teman-teman untuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Di mana pembacaan doa pada pagi hari ini itu nanti akan dibacakan oleh salah seorang sahabat kita, yaitu ada Ajran Afdoli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam hal ini izinkan saya untuk membacakan doa dan izin agar doa kali ini saya bawakan menggunakan Islam dan yang lain agar menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kewajiban kami ya Allah, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional. Ya Allah ya Tuhan kami, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, semoga bekal kami dalam menjalani kehidupan dan kehidupan, serta berikan kami kekuatan untuk mampu
mengamalkan dan memperluas ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Limpahkanlah kami yang hadir pada acara webinar pagi hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau lah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, ya Allah, dan hanya Engkau lah yang mampu mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman ya, pembacaan doa oleh saudara kita Ajran Afdoli. Dan saya tidak bosan-bosan lagi nih mengingatkan kepada teman-teman semua, sambil menunggu narasumber kita nih untuk bersiap-siap membagikan materi pada pagi hari ini. Saya pengen ngerti lagi nih mungkin buat teman-teman yang bingung, gimana sih nanti kalau pengen bertanya nih Bang Fik gitu ya. Caranya gampang banget teman-teman, kamu bisa langsung nanti ketika nanti sesi tanya-jawab dibuka oleh moderator, kamu bisa langsung mengaktifkan raise hand-nya di aplikasi Zoom kamu masing-masing. Dan nanti akan ada dipilih 3 penanya terbaik yang akan langsung dipilih oleh panitia dan juga narasumber. Dan saya pengen ingetin lagi buat teman-teman semua, semangatnya jangan sampai kendor ya. Dan saya pengen ingetin juga untuk buat teman-teman untuk ikutan social media challenge pada pagi hari ini, karena bakal ada door prize menarik nanti di akhir acara. Gimana cara ikutan social media challenge? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung ikutan social media challenge di Twitter, Instagram, atau Facebook, apapun social media yang kamu punya. Untuk di Twitter kamu juga boleh langsung di tag atau di add ke di @djkb, ada juga di @mutia_hafid. Dan di Instagram kamu juga bisa langsung tag keseruan acara pada pagi hari ini dengan narasumber yang pastinya keren-keren. Kamu bisa langsung tag ke @djkb, @mutia_hafid, dan juga di @duniamutia. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Sarah ya. Gimana nih Sarah? Ini kan hari ini tuh temanya adalah pemanfaatan internet untuk ekonomi inklusif. Kalau dari aku pribadi adalah kita di sini semacam sama-sama menyiapkan ya untuk, karena ini kan udah bulan November nih. Betul. Udah menjelang 2021. Yang pastinya kita harus beradaptasi dengan namanya digital. Menurut Sarah pribadi, apa sih kalau dari segi Sarah atau budayanya, apa sih yang harus dipersiapkan sama generasi-generasi sekarang untuk menghadapi ekonomi digital di 2021? Gini, sebenarnya di masa pandemi ini, Fikri, pasti kan kita berlomba-lomba untuk sama-sama paling paham tentang gimana sih cara main internet, gimana sih cara main sosial media, yang bukan hanya sosial media itu jadi tempat kita curhat, jadi tempat kita ngeluh, atau jadi tempat stalking-stalking, tapi gimana caranya kita bisa dapat uang dari sosial media. Nah, itu sih concern sebagai anak-anak muda menurutku. Jadi kita harus lebih bisa memanfaatkan internet untuk banyak hal. Salah satunya adalah di bidang perekonomian. Kan sekarang pasti aku yakin banget teman-teman lagi mungkin ngerasain kesulitan-kesulitan nih. Dan kesulitan-kesulitan tersebut, tapi banyak juga yang dijadikan challenge, tantangan untuk inovasi-inovasi selanjutnya. Kira-kira apa ya? Misalnya jualan kue, atau misalnya buka jasa MUA, makeup artis gitu kan. Atau misalnya jualan bakso aci, ya kan. Atau jualan hal-hal lainnya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa menggunakan internet dengan baik untuk menjual jasa ataupun produk, itu pasti nggak akan selaku orang-orang yang bisa memanfaatkan internet dengan baik. Makanya perlu banget kita untuk sama-sama memanfaatkan internet di sektor-sektor yang kita suka. Pun misalnya teman-teman sukanya buat video, misalnya teman-teman sukanya meniru suara orang, atau misalnya teman-teman sukanya
nyanyi atau sukanya misalnya jadi news anchor, teman-teman bisa tuh regularly upload tentang teman-teman lagi ngobrol, teman-teman lagi ngomong, pura-pura lagi membacakan berita, kali-kali aja jadi selebgram. Minimal. Tapi semoga aja nanti kedepannya bisa jadi news anchor beneran, bisa jadi penyanyi beneran, bisa meraih cita-citanya lebih dekat lagi. Okay. Tapi kalau ini kan kita ngomongin sosial media ya pasti ya, ngomongin ekonomi digital. Sadar nggak sih sebenarnya kayak tuh makin kesini itu ekonomi digital itu makin berkembang. Contoh deh, anak Twitter dong. Benar. Anak Twitter dong. Dan pasti nggak asing lagi nih sama di Twitter itu kalau ada yang bikin thread Twitter please do your magic. Sekarang tuh Fitri, jangankan di Twitter, jangankan di Instagram. Tapi sekarang orang-orang sudah mulai berjualan di TikTok. Wah, ya kan? Ini aku sih serius itu baru tahu sih. Nah, walaupun aku gak punya account TikTok, tapi di Instagram atau di Twitter tuh video-video TikTok bertebaran kan. Nah, banyak banget selebgram-selebgram yang di-endorse sama salah satu brand tertentu untuk membuat video TikTok. Misalnya, cara memutihkan tangan hanya dengan 2 menit. Wah, itu stress bisa tuh. Gak make sense sebenarnya. Tapi yang penting bisa dijual aja kan barangnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang beneficial dari sosial media. Makanya teman-teman jangan lupa sosial medianya, selain daripada untuk cuma scrolling-scrolling, untuk stalking-stalking, atau misalnya ada orang yang kamu lagi tertarik sama dia terus kamu scroll sampai bawah-bawah, daripada kayak gitu, mendingan kamu buat kue terus jualan ya kan di sosial medianya. Atau misalnya kamu suka nyanyi, mendingan kamu cover lagu terus nyanyi dia di YouTube. Kali aja nanti subscribernya sebanyak. Bisa banyak. Terus bisa mendapatkan sekarang pundi-pundi keuangan yang bisa dilakukan dan digunakan untuk membeli properti. Wah, ya, itu dia. tapi kalau ngomongin brand nyanyi kan di TikTok juga sekarang banyak nih penyanyi-penyanyi. Kayak ya kita contoh deh Raisa ngajakin buat ke para ini nih ya, para followers ya gitu ya. Tapi kalau kita masih ngomongin soal ekonomi dulu deh ya. Ngomongin ekonomi digital. Mungkin nih buat teman-teman di sini yang anak Instagram, kalau tadi aku udah ngebahas Twitter, anak Instagram. Sadar gak sih kalau sekarang tampilan baru Instagram itu ngarahin kita benar-benar untuk gimana sih caranya memasarkan ekonomi digital itu sendiri? Benar. Tapi to be honest, aku gak suka banget sama tampilan Instagram yang sekarang. Kenapa tuh? Karena pinternya adalah fitur shopnya itu ditaruh pas banget di feature notification. Kemudian kita sering buka tuh, ya kan? Atau misalnya ada notifikasi yang masuk, kita kan jadi gak lihat karena adanya di ujung pojok kanan atas, kayak mau nyoblos gak sih? Nah, itulah yang apa namanya, kemajuan-kemajuan di platform-platform yang memudahkan kita untuk belanja. Kalau dulu Fik, kayaknya kalau kita mau beli nasi uduk, kita jalan kaki ke rumah Bang Rojali gitu ya, atau biasanya kita kalau mau beli ayam goreng, biasanya kita naik motor atau naik angkot ke tempat ayam gorengnya. Tapi sekarang kamu bisa leyeh-leyeh, bisa sambil nonton video YouTube, terus datang di ayam gorengnya. Nah, itu kan salah satu kemajuan paling signifikan dari adanya digital ini. Bener, memudahkan sekali kita untuk sama-sama membantu UMKM specifically dalam menjual produk-produknya. Nah, Fik, tapi pertanyaan aku adalah bagaimana sih nantinya menurut Fikri di masa yang akan datang dengan kecepatan digital yang mau gak mau kita paksakan sekarang ini. Tadinya aku tuh orangnya gaptek banget jujur. Gaptek banget dalam segala hal. Nah, kalau menurut Fikri, orang-orang yang gaptek kayak aku nih harusnya bagaimana agar bisa survive di dunia ini? Harus survive ya. Intinya sih, aku suka dibilang jago-jago banget sih juga enggak sih ya. Tapi intinya sih yang penting, mungkin buat Sarah nih, tips buat Sarah, rajin ngulik aja sih. Rajin belajar. Rajin ngulik. Karena memang kalau kita mungkin ngomongin ekonomi digital ya, kayak beberapa platform juga sekarang makin hari sih udah makin memudahkan apa ya, tampilannya juga udah makin memudahkan untuk teman-teman semua. Nah, okay deh, karena acara langsung kita mulai ya, pada pagi hari ini, buat teman-teman saya ingetin lagi, saya lagi untuk siapin note-nya di rumah, siapin handphone untuk nge-capture acara pada hari ini, dan dengerin semua materi-materi akan diberikan oleh narasumber. Dan acara pada pagi hari ini langsung aja saya serahkan nih ke Sarah Syafitri, silahkan. Baik, thank you Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Sumatera Utara? Selamat datang hari ini saya ucapkan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan DPR RI dengan tema pemanfaatan internet untuk ekonomi inklusif. Hari ini teman-teman kita akan ada dua narasumber kita yang luar biasa. Mereka-mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi tentunya kita akan kaya sekali akan ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Profesor Henry Subiakto, pasti sudah tidak asing mendengar nama beliau ya. Beliau adalah staf ahli menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Mas Aji Satria Sulaiman, selaku pengamat ekonomi digital. Dan hari ini yang spesial untuk teman-teman di Sumatera Utara, mahasiswa-mahasiswi adalah kita akan sama-sama mendengar keynote speech yang akan disampaikan oleh seseorang yang apalagi untuk kita perempuan-perempuan ini ya menjadi role model kita khususnya untuk perempuan dan umumnya untuk seluruh anak-anak muda di Indonesia agar bisa kelak menjadi seperti beliau. Dan beliau adalah Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Untuk itu aku ingin menyapa dulu Ibu Mutia, apakah sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mutia. Waalaikumsalam Mbak Sarah. Apa kabarnya Ibu Mutia hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana weekendnya Mbak Sarah? Alhamdulillah baik. Ibu Mutia biasanya kalau aku lihat dari sosial media minggu pagi, ibu biasanya hari ini enggak karena mau ketemu sama mahasiswa-mahasiswa. Karena mau ketemu sama adik-adik semua ya. Baiklah, Ibu Mutia, langsung saja saya persilakan Ibu untuk menyampaikan keynote speech-nya bagi seluruh muda-mudi di Sumatera Utara. Pada Ibu Mutia. Oke, suara Mbak Sarah agak hilang-hilang. Mudah-mudahan suara saya nggak terlalu hilang-hilang ya. Di sini saya coba mulai dan mengucapkan tentu selamat pagi semua teman-teman, adik-adik kita yang mengikuti webinar hari ini. Saya ucapkan apresiasi terlebih dahulu kepada penyelenggara yang melakukan atau mengadakan, berinisiasi mengadakan sebuah webinar yang insya Allah bermanfaat sekali. Pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kami diberitahu hari ini hadir staf ahli Menkominfo RI Profesor Dr. Henry Subiakto SH yang nanti juga akan melakukan pemaparan kepada adik-adik sekalian. Dan kemudian juga ada satu narasumber lagi, Mas Aji Satria Sulaiman, pengamat ekonomi digital yang juga nanti akan memberikan masukan-masukan dari sisi terutama ekonomi digitalnya. Ini acara yang dilakukan bekerjasama antara Tim Kominfo RI dan tentu juga DPR RI, khususnya Komisi 1 DPR RI. Karena itu saya hadir di sini untuk membuka pertemuan bersama adik-adik sekalian, terutama yang di Sumatera Utara, meskipun saya juga diinformasikan ada dari beberapa daerah lainnya. Kita tahu sekali bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi cobaan yang luar biasa bagi kita semua. Tantangannya bukan hanya di sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. Dan sekarang sektor kesehatan terus-menerus kita coba tangani, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus mempersiapkan diri kita terhadap tantangan potensi tantangan atau beratnya kemungkinan ke depan dalam memperbaiki sektor ekonomi yang juga terpukul. Kita tuh pertumbuhan ekonominya dari plus kurang lebih 5% dan sekarang kita sudah minus. Saya mungkin langsung buka saja slide-nya Mbak Sarah untuk supaya lebih jelasnya lagi. Tadi di langsung halaman ini ya, gitu. Bahwa tadi saya sudah sampaikan, saya ulangi sedikit ya, bahwa pandemi COVID berdampak besar kepada tidak hanya sektor kesehatan tapi juga ekonomi. Kita langsung lihat di slide sebelumnya ya, bahwa kita itu sebelumnya 5,05%, kemudian sekarang turun. Itu kalau teman-teman lihat grafiknya ya, kalau kelihatan yang warna atau yang garis lurus itu di angka 5%, itu pertumbuhan ekonomi kita lurus terus sampai kemudian di kuartal terakhir atau mulai 2019 akhir gitu ya, itu turun ke 4,97, lalu di 2020 awal turun, lalu
rendah di triwulan kedua tahun 2020, ini kita lagi coba naik. Jadi dari minus 5,32%, luar biasa ya terpuruknya ya kalau kita lihat di graf ini, kemudian sekarang sudah kita coba angkat naik. Nah, angkat naiknya ini memang kelihatan masih pelan-pelan, tapi kita bersyukur karena banyak sekali negara yang masih terpuruk, bahkan minusnya sampai di atas 10%. Nah, kita ke halaman berikutnya untuk melihat berbagai sektor ekonomi yang paling terpukul. Semuanya sih ya teman-teman, kecuali ada beberapa yang tidak terlalu terpukul, bahkan justru booming, seperti misalnya potensi di digital ekonomi atau social media, makanya nanti kita akan bicara ke situ. Dan juga hal-hal yang dekat dengan internet itu kita lihat koreksinya tidak terlalu jauh, tapi di bidang rumah tangga, UMKM, korporasi, kemudian sektor keuangan itu sektor-sektor yang juga cukup terpukul. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat sikap dari pemerintah, dalam hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, bahwa pemerintah terus berupaya untuk menangani COVID-19 sambil terus mendorong pergerakan ekonomi dengan berbagai program dan insentif di bidang kesehatan dan ekonomi seperti dukungan, ya itu salah ketik, dukungan UMKM, insentif usaha, dan lain-lain. Jadi ini beliau menyampaikan bahwa untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, RAPBN 2021 juga mengantisipasi masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia. Jadi yang berpotensi mengganggu ekonomi itu adalah juga ketidakpastian. Karena biasanya kalau sesuatu yang tidak pasti, investor akan sulit kemudian untuk berinvestasi. Dan juga ketidakpastian itu adalah musuh terbesar untuk sektor ekonomi ya. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan di halaman ini. Kembali ke halaman berikutnya, saya ingin highlight sedikit bahwa untuk program kebijakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengusulkan anggaran PEN, percepatan ekonomi nasional, sebesar 356,5 triliun. Ini programnya banyak. Mulai dari perlindungan sosial, jadi bantuan-bantuan sosial kalau teman-teman perhatikan itu digiatkan terus oleh pemerintah. Kemudian juga dukungan UMKM, kalau memang nanti ada teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia UMKM cukup lama, ini juga mungkin bisa dibantu untuk kemudian mendaftarkan kepada bantuan-bantuan UMKM di pemerintah. Kemudian juga gelontoran untuk sektor kesehatan dan juga insentif usaha serta pembiayaan korporasi. Ini dilakukan ya tentu selain memang menjadi bagian tugas dari pemerintah, tapi juga karena memang ini diperlukan sekali untuk dikeluarkan, karena kita harus betul-betul menggerakkan ekonomi kita jika tidak ingin ekonomi kita terpuruk lebih jauh lagi. Kita ingin tentu seperti tadi grafiknya, peningkatan itu akan terus berlanjut. Oke, kita ke halaman berikutnya untuk melihat selain PEN, diperlukan juga transformasi ekonomi dan pemanfaatan internet. Nah, tadi kan kita lihat ya, ekonomi kita sudah membaik, tapi kita butuh yang cepat, kita perlu yang cepat untuk mengejar ketertinggalan dari jatuhnya dari pertumbuhan ekonomi 5%. Sekarang kan kita masih di minus. Nah, kita melihat bahwa UMKM digital, terkhusus pemanfaatan teknologi digital di bidang ekonomi, itu bisa melakukan boosting atau percepatan dari sisi pemulihan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita tuh kurang lebih saat ini ada 270 juta populasi atau manusia-manusia Indonesia, dan kemudian penetrasi telepon seluler di 2020 per Januari ya sudah 96%. Penetrasi pengguna media sosial aktif di Indonesia ada 59%, dan yang paling kanan ini cukup hopeful atau memberikan harapan yang cukup menguatkan untuk kita menghadapi masa-masa sulit ke depan. Ekonomi internet Indonesia nilainya paling besar di ASEAN. Memang karena kita negara yang paling besar dari sisi penduduk juga, tapi ini angka yang menurut saya sangat sangat baik atau penuh atau bisa memberikan pengharapan yang baik untuk ekonomi kita ke depan. 2019, nilai ekonomi internet adalah $40 miliar. Nah, prediksi di tahun 2025 adalah $133 miliar. Jadi ini bukan miliar rupiah, tapi miliar dolar Amerika. Jadi
angkanya cukup besar, karena itu kita ingin, kenapa hari ini juga ada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membahas di webinar ini, karena memang ini tugasnya pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus membangun infrastruktur, sehingga percepatan terhadap ekonomi internet ini bisa kita dapatkan. Di bawah kita lihat sedikit untuk gambaran teman-teman bahwa yang paling banyak itu ada e-grocery ya, orang yang berbelanja grocery atau kebutuhan sehari-hari melalui online, kemudian produk kecantikan di sini kalau ada adik-adik perempuan, mahasiswa, mahasiswi, mungkin banyak sekali yang membeli produk kecantikannya melalui online gitu ya. Ini salah satu 80% dari pembelanjaan online. Kemudian fashion yang beli baju, aksesoris, dan lain-lain juga cukup banyak di online. Kemudian kita perkirakan ya bahwa marketplace akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang dengan C2C dan B2C di tahun 2025. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat bahwa untuk itu semua yang tadi kami bicarakan, teman-teman, berarti kita butuh sebuah transformasi digital. Ya. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi percepatan transformasi digital dan pemerintah dalam hal ini Pak Erlangga Hartarto juga sudah mengatakan transformasi digital adalah akselerator. Jadi tadi seperti saya sampaikan, percepatan, akselerator dari pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Kalau kita lihat sebagai contoh, Gojek bisa melahirkan banyak kesempatan kerja bagi lebih banyak orang. Kan kita tahu bahwa dalam teknologi informasi memang ada beberapa pekerjaan yang terpaksa hilang, gitu ya. Misalnya, contoh yang paling gampang dilihat, di jalan tol tidak ada lagi yang manusia yang harus menunggu pembayaran semua sudah bertransformasi menjadi pembayaran secara elektronik, gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, teknologi informasi juga memberikan peluang kalau kita cermat dan kalau kita siap dengan literasi digital untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan atau menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan kalau kita berhasil di bidang itu, kita bisa melakukan percepatan ekonomi yang cukup baik atau melakukan akselerasi dalam revolusi industri 4.0. Jadi ini yang disampaikan oleh pemerintah tidak hanya Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, namun juga Presiden mengatakan bahwa memang Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara ini juga punya concern dan punya komitmen untuk melakukan atau mendorong transformasi digital untuk terjadi di Indonesia. Karena itu kementerian yang cukup penting saat ini untuk bekerja keras adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat potensi ekonomi digital di Indonesia seperti apa, kenapa semua orang bicara ekonomi digital mulai dari pemerintah, DPR, dan hampir semua orang gitu ya. Pertama, karena dalam era ekonomi digital, teknologi informasi bukan hanya menjadi media untuk bertransaksi dan berkomunikasi, tapi juga mendorong adanya ekonomi inklusif. Saat ini, indeks inklusi keuangan Indonesia 76% lebih rendah dibandingkan Singapura. Nah, transformasi digital dapat mempercepat ekonomi yang inklusif, teknologi digital dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara geografis sulit untuk diakses. Jadi, maksudnya inklusif itu, teman-teman, untuk semua, ya, inklusif. Nggak hanya kalau dulu kalau mau buat bisnis, mungkin orang-orang yang punya modal saja, atau orang-orang yang tinggal di daerah yang padat penduduknya. Kalau sekarang tidak, kita harapkan orang-orang asal dia punya kreativitas yang tinggi, dia bisa melahirkan sebuah bisnis. Bisnis itu nggak cuma produk, tapi juga jasa bisa dijadikan bisnis. Kemudian tidak hanya orang yang tinggal di daerah yang padat penduduk, tidak hanya orang yang tinggal di daerah perkotaan, tapi inklusif, orang-orang yang juga ada di wilayah 3T, kita harapkan juga bisa untuk bergabung dalam membangun ekonomi nasional melalui UMKM digital atau ekonomi digital. Jadi itu kurang lebih yang kita harapkan, kenapa potensi ekonomi digital di Indonesia ini kita harapkan bisa meningkat, karena kita duga banyak yang belum tereksplorasi, terutama di daerah-daerah pinggiran, atau terluar, terdepan dari Indonesia, gitu ya. Bukan hanya daerah, bukan hanya kita bicara Jawa, atau Medan juga termasuk salah satu kota terbesar, kita bicara kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat tantangan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Pertama, penetrasi internet, 64%. Kita masih
ketinggalan dibandingkan negara lain, tapi saya apresiasi juga Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah progres. Kalau saya lihat, saya kebetulan DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1, ini periode ketiga, jadi saya bisa membandingkan bagaimana koneksi internet waktu awal. Kita dulu mungkin kirim video, foto, tidak secepat sekarang, dan sekarang bahkan bisa video, dan videonya bisa cukup panjang dikirimkan. Jadi ini kemajuan-kemajuan dari sisi kecepatan internet yang kita harapkan juga penetrasi internetnya. Jadi tidak hanya kecepatannya, tapi jumlah orang yang bisa mengakses internet, mampu mengakses internet, dengan tentu harus ditekan harganya lebih murah sehingga bisa menjangkau semua orang. Ini juga harus kita dorong untuk meningkat. Saat ini PR-nya masih ada 24.000 desa yang belum terkoneksi di tahun 2019, tapi ini angkanya sudah jauh menurun. Setahu saya sekarang belasan ribu sisanya, karena ini sudah menuju atau sudah di ujung akhir 2020. Kemudian rata-rata kecepatan internet tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah progressing, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan kecepatan di Malaysia, kita masih di bawah, kita juga masih di bawah Thailand, kecepatannya kita masih di bawah Vietnam, Singapura, dan lain-lain. Jadi kita minta kepada Kominfo untuk juga mendorong kecepatan internet. Kemudian baru 9,4 juta UMKM yang sudah go digital dari 60 juta. Ini PR yang luar biasa. Karena Bill Gates mengatakan bahwa ke depan itu bisnis yang tidak masuk online, bisnisnya tidak akan berhasil. Jadi they will be out of business atau gagal. Gitu. Jadi kita harapkan teman-teman yang sudah masuk di UMKM mau juga untuk go digital. Kelemahan kita juga karena cyber security dan keamanan data diri konsumen yang belum baik, kurangnya talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri, makanya kita juga ketemu hari ini dalam rangka mendorong talenta-talenta digital. Kita perlu banyak sekali talenta digital, orang-orang yang paham digital, pemanfaatannya, penggunaannya, pemaksimalannya, untuk dilahirkan sehingga kita bisa mempercepat lagi akselerasi revolusi industri. Dan kemudian membanjirnya produk-produk impor. Jadi kalau kita sekarang lihat belanja-belanja online, masih banyak produk-produk impor. Jadi kita ingin sekali mendorong supaya situs-situs belanja online termasuk marketplace itu diisi dengan banyaknya produk-produk dalam negeri. Oke, kita ke halaman berikutnya. Faktor pendukung yang dibutuhkan ekonomi digital, ada regulasi, ini semua PR, nanti terkait dengan halaman berikutnya ya, komitmen Komisi 1. Kemudian kesiapan infrastruktur, tadi saya sudah sampaikan penguatan investasi, dukungan kepada wirausaha, dan dukungan kepada e-commerce, khususnya UMKM, untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitasnya. Mungkin bisa dibaca sedikit, tadi saya ringkas. Lalu kita ke halaman berikutnya, kalau itu sudah, untuk menyampaikan sekaligus closing statement saya. Bahwa Komisi 1 DPR terus membahas regulasi di bidang komunikasi dan informatika seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, ini sekarang sedang kita bahas, kemudian juga proyek pemerintah Palaparing tadi untuk lebih luas lagi yang bisa menggunakan internet, maka infrastrukturnya harus dibangun, itu juga kita awasi. Kemudian kita mendukung Kominfo untuk percepatan infrastruktur di wilayah 3T, kita mendorong pemerintah untuk membangun ekosistem digital, kemudian juga layanan pos logistik yang harus lebih baik, dan terakhir Komisi 1 DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat berbagai upaya dalam membangun literasi digital sehingga menjadi upaya perubahan kultur dan attitude masyarakat dalam percepatan transformasi digital. Mungkin itu Mbak Sarah. Untuk sementara demikian, kita tentu berharap dari webinar hari ini bisa dilahirkan anak-anak muda yang cakap, paham, mengenai literasi digital dan juga mau menjadi bagian dari membangun negeri melalui literasi digital dan juga ekonomi digital yang baik, supaya kita semua bisa bangun dari kesulitan pasca masa pandemi COVID-19. Bahkan ini juga belum selesai pandeminya. Di masa pasca tentu tantangannya juga akan berat, dan kita perlu teman-teman anak-anak muda untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ekonomi di tanah air. Demikian mungkin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat berwebinar, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Komisi 1 yang
berikan tipsnya bagi kita semua anak muda. Jadi teman-teman di akhir di sini bahwa kita melalui kita sudah berkomitmen untuk ada transformasi. Komisi satu juga sudah membuat untuk mengunduh data kita-kita nanti untuk menggunakan sosial media. Tapi yang paling penting adalah kita nih sebagai anak-anak mudanya juga harus melek literasi digital. Caranya adalah dengan hari ini yang kita lakukan sekarang. Tadi juga Bu Mutia bilang bahwa karena bahasan kita hari ini adalah ekonomi inklusif, yaitu ekonomi untuk semua, tidak ada lagi orang yang tidak punya akses untuk berbisnis. Jadi asal punya kreativitas, kita semua punya akses untuk berbisnis. Tidak cuma di kota besar, tapi di wilayah-wilayah 3T, kita juga harus punya akses untuk sama-sama melakukan bisnis dan harus dilakukan di dunia digital. Karena sekolahnya akan lebih masuk lagi daripada tidak masuk ke dunia digital. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mutia atas waktunya di hari Minggu pagi. Kenapa kita muda-mudi di Sumatera Utara bareng-bareng. Semoga Ibu sehat selalu. Dan selalu lancar dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Bu Mutia. Baiklah teman-teman, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, kita akan sama-sama dulu menyaksikan hiburan yang akan ditampilkan oleh Azal Dinangga. Ini dia Azal. Buatku tersenyum bagian kau cerita senang kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasa denganmu di sini. Tawa candamu saat ku sendiri. Aku disini, kau disana, hanya berjumpa via surat. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh disana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata lalu, dekat di hati. Telefonku membuatku tersenyum pagi hari. Tawa canda saat ku sendiri. Aku di sini, kau di sana, hanya berjumpa via surat. Harus selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti.
karena kau akan selalu di hati. Bagai getar jantung yang ku bawa kemana pun ku pergi. Jarak dan waktu akan berarti, karena kau akan selalu di hati. Jauh di mata namun dekat di hati, dekat di hati, dekat di hati. Azel Dinangga tadi dengan jauh di mata tapi dekat di hati, kayak kita ya teman-teman ya. Aku di Jakarta, Azel di Jakarta, tadi teman-teman di Sumatera Utara, tapi kita tetap terasa dekat karena adanya teknologi digital tentunya. Nah teman-teman, hari ini kita akan langsung saja memulai diskusi kita yang bertema pemanfaatan internet untuk ekonomi inklusif yang diselenggarakan oleh Kominfo bekerjasama dengan DPR RI dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Jadi aku bilang di awal, narasumbernya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, keduanya sama-sama ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama di online, kita juga jauh di mata, dekat di hati, insya Allah ya Prof. Yang pertama ada Prof. Henry Subiakto, selaku Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Aku mau sapa dulu Prof. Henry, apa sudah hadir bersama-sama? Sudah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof. hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya Prof. hari Minggu ya. Pagi lagi bareng-bareng sama keluarga, tapi terima kasih sudah sempatkan waktunya untuk kita semua. Makasih ya Prof. Ya, terima kasih sama-sama. Kita akan sama-sama lanjut lagi di sesi diskusi. Yang kedua, ada narasumber yang sudah bersama saya di studio. Beliau adalah pengamat ekonomi digital. Untuk itu langsung saja saya panggilkan bareng-bareng untuk duduk bersama saya di sini. Yaitu Mas Aji Satria Sulaiman, selaku pengamat ekonomi digital. Silakan Mas Aji. Apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik ya. Nanti kita akan sama-sama ngobrol di sesi diskusi. Untuk memulai diskusi kita pagi hari ini, teman-teman, kita akan langsung mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Prof. Henry Subiakto, selaku Staf Ahli Menteri Kemkominfo Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Prof. Henry, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI Republik Indonesia, yang terhormat pembicara Pak Aji, Aji Saka ya tadi ya, Pak Aji sebagai Aji Satria, Pak Aji Satria Sulaiman, sebagai pengamat ekonomi digital, dan tentu saja moderator Mbak Nurul ya, Mbak Nurul. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai pemanfaatan ekonomi inklusif, pemanfaatan internet untuk ekonomi inklusif. Jadi ketika kita bicara mengenai ekonomi inklusif, itu berarti ekonomi yang bisa dilakukan oleh siapa saja secara terbuka, oleh warga negara Indonesia, oleh mereka yang memiliki kapital besar maupun kecil, bahkan mungkin orang biasa begitu. Nah, sebagai warga negara Indonesia, memang kalau kita melihat ekonomi Indonesia itu harus optimis, terutama sebelum pandemi kemarin ya. Memang di masa pandemi 2020 ini ada catatan-catatan, tapi sampai sebelum pandemi, tapi sampai 2019, awal-awal 2020, kita harus optimis, dan nanti juga harus optimis kembali. Coba kita lihat, tahun 2016 kita sudah di nomor 8 di dunia. Tahun 2030 diharapkan kalau aman ya, setelah ini kembali lagi recovery, Indonesia akan menjadi negara nomor 5 di dunia, bahkan bisa nomor 4 di dunia dalam kekuatan ekonomi dunia.
Artinya kita harus punya optimisme. Di catatan lain yang dilakukan oleh IMF, kita sama tahun 2050 juga ada kemungkinan kalau nggak nomor 5, nomor 4. Karena kekuatan ekonomi kita sangat besar. Yaitu penduduk kita bersaing atau sangat besar, hampir sama ya. Ini tahun 2050-2030 itu negara-negara yang ekonominya kuat itu justru negara-negara yang penduduknya besar, penduduknya kuat. Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia nomor 4 tahun 2050. Kita mengalahkan negara-negara lain seperti Jepang pun kalah, Jerman pun kalah. Itu prediksi, proyeksi dari IMF. Dari IMF, bukan dari Indonesia, bukan pemerintah Indonesia, IMF. Tapi kalau kita melihat data inflasi, tadi juga Bu Mutia juga sudah menunjukkan, kita memang harus optimis. Kenapa optimis? Inflasi kita itu terkendali. Pernah sampai 8%, tapi kemudian turun. Selama pemerintahan Pak Jokowi, ya, sebelum 2020, itu inflasi tertahan atau dikendalikan sekitar 3,3. 3,0, 3,6, 3,5. Dia nge-flat gitu tadi disebutkan. Ini berarti apa? Harga-harga yang kalau kita membeli barang, ya membeli barang, katakanlah membeli sepeda motor, tahun ini dengan tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu nggak terlalu banyak berubah. Itu namanya inflasi terkendali. Tapi kalau tahun kemarin murah, tahun sekarang mahal sekali. Nah, itu inflasi tidak terkendali. Kita terkendali. Dari sisi gross domestic product, GDP, kita juga naik terus. Artinya membaik. Gitu ya. Memang akhirnya tahun 2020 ada koreksi karena ada pandemi dunia. Tapi sampai 2019, boleh dikatakan membaik, bahkan membuat kita optimis. Termasuk e-commerce, ekonomi berbasis digital. Persoalan-persoalan bagaimana kita membeli grocery, membeli makanan, membeli kebutuhan sehari-hari, naik tajam. Itu bahkan sampai 2020 ini juga masih mengalami kenaikan itu. Tapi saya punya catatannya sampai 2018. Artinya kita memang harus berapa husnuzon kepada negara kita, kepada bangsa kita, karena memang ekonomi kita membaik. Tapi benar kata Bu Mutia Hafid tadi, pas kena COVID 2020, mulainya bulan Maret, itu kita agak boleh dikatakan agak terpuruk ya. Sempat sampai 5,3% kita anjlok ekonomi kita. Banyak orang kesulitan likuiditas, banyak yang pariwisata itu terpukul, sektor hiburan terpukul, transportasi terpukul, industri tontonan terpukul, bahkan juga industri-industri yang lain. Makanya lalu kemudian pemerintah membuat kebijakan supaya tidak terus anjlok, bukalah yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Artinya pandemi masih berlangsung, penyakit masih berbahaya, virus corona masih harus kita hati-hati betul gitu ya. Tetapi kita tetap produktif. Kita boleh bekerja, kita boleh mencari nafkah, kita harus berkreasi tadi istilahnya. Nah, itulah yang kita bahas sekarang. Kita perlu mengembangkan ekonomi kreatif atau kreativitas di dunia digital supaya bisa menggerakkan ekonomi yang terbuka, ekonomi inklusif. Presiden Jokowi sendiri, Presiden Insinyur Joko Widodo sendiri dalam pidato kenegaraannya memberikan semacam komitmen bahwa Indonesia walaupun sedang mengalami sebuah pandemi atau ini adalah musibah gitu ya, karena kita sedunia kena musibah, tapi Presiden optimis bahkan mau membangun lebih luas lagi yang namanya internet, dunia infrastruktur internet, infrastruktur digital. Jadi kita akan mempercepat atau pemerintah mempercepat perluasan akses supaya seluruh kabupaten, kota, seluruh kecamatan, bahkan seluruh desa-desa di Indonesia itu bisa mengakses internet secara cepat dan secara baik.
kemudian ada tata kelola, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Hari ini sebenarnya bagian dari meningkatkan sumber daya manusia, minimal namanya literasi digital. Walaupun tidak sampai ke mendidik secara teknis ya, tapi memberikan pemahaman, pengetahuan, dan memotivasi untuk orang memanfaatkan internet secara produktif dan benar. Itu. Nah, kemudian regulasi tadi juga disebutkan. Kita juga sedang menyiapkan regulasi-regulasi untuk memberikan dasar pada ekonomi digital yang lebih baik. Yaitu selain ada Undang-Undang ITE, ada PP 71, ada sekarang sedang kita siapkan namanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu pemerintah dan DPR sedang membahasnya. Tadi Bu Mutia juga mengatakan infrastruktur itu tidak hanya palaparing, tidak hanya BTS-BTS, tapi juga sekarang sedang disiapkan namanya High Throughput Satellite, satelit untuk menyatukan Indonesia. Wilayah-wilayah yang ada di pulau-pulau terpencil, kita punya 17.000 pulau. Nah itu kalau pakai fiber optik agak sulit menyatukan pulau-pulau yang belasan ribu itu kalau pakai kabel. Tapi kalau dengan satelit itu relatif lebih mudah, tinggal satelitnya kita miliki, kemudian bisa dipancarkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di pulau-pulau yang terpencil. Makanya ke depan ini tahun 2022 kita akan punya satelit namanya High Throughput Satellite. Ya, satelit itu. Ini yang kita lakukan. Kenapa teknologi digital itu sangat penting? Karena penduduk Indonesia rata-rata itu mayoritas anak-anak muda. Mayoritas kaum milenial. Bahkan nanti ada namanya bonus demografi tahun 2025 sampai 2030. Saat bonus demografi, penduduk Indonesia seperti yang saya gambarkan ini, seperti piramida ini. Yang banyak adalah orang-orang produktif, usia belasan tahun sampai usia 50-an tahun. Yang tua-tua, yang kurang produktif, sedikit. Nah, kalau penduduknya itu produktif, banyak orang usia produktif, itu bekerja apa saja mereka semangat. Orang-orang seusia Anda, usia-usia belasan sampai puluhan tahun ya, 20-an, 30-an tahun, itu bekerja apa saja semangat. Tapi kalau orang usia 60, 70 apalagi, 50 itu aja udah mulai mikir-mikir, milih-milih. Kalau enggak bayarannya besar, gajinya enggak besar, enggak mau. Tapi kalau muda-muda ini semangat. Bukan hanya untuk bekerja, untuk menjadi bagian dari konsumen pun semangat. Mau minum, mau makan, mau apa saja. Anak-anak muda itu tidak pantangan, apa saja akan dibeli gitu ya, asal dia punya daya beli, dia beli. Tapi kalau orang tua kan pergi-pergi malas, makan udah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itulah mengapa lalu Indonesia ini bersyukur punya penduduk yang mayoritas orang-orang muda, orang-orang produktif. Tapi tantangan kita ke depan, di masa yang akan datang, nanti akan terjadi revolusi industri 4.0. Akan ada 3,7 juta pekerjaan baru muncul yang dulu nggak pernah kita bayangkan. Kayak seperti pengendara Gojek online, kayak GoFood, Gojek, atau yang lain-lain ya. Itu kan dulu nggak pernah kita bayangkan. Ya influencer, YouTuber itu kan nggak pernah kita bayangkan dulu. Sekarang muncul. Nah, nanti akan muncul 3,7 juta pekerjaan baru. Tapi ada 5,26 juta pekerjaan lama berpotensi hilang. Tadi Bu Mutia juga sudah menjelaskan. Sudah mulai banyak orang kehilangan pekerjaan, pos, tukang jaga tol dan lain-lain, banyak sekali. Nah, repotnya penduduk kita itu, ini angka yang di kanan saya, sebagian besar tenaga kerja kita ini masih SD, lulusan SD itu 40,51%. Lulusan SMP 7,71%, lulusan SMK 11%, SMA 17%, diploma 2,82%. Universitas seperti adik-adik ini baru 9,75%. Nah ini agak berat juga bagaimana negara besar menghadapi tantangan besar, penduduknya yang besar masih berpendidikan rendah, ini memang agak berat. Makanya pemerintah sekarang mencoba untuk meningkatkan pendidikan-pendidikan formal maupun informal
untuk supaya bisa mengejar ketertinggalan. Kenapa? Karena memang masyarakat itu hanya mereka yang berkualitas dan kreatif yang mampu akan menghadapi tantangan. Jadi modal keberhasilan untuk ekonomi inklusif itu kreativitas. Walaupun pendidikan tidak tinggi, tapi kalau kreatif, insya Allah akan dia akan bisa menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. Kenapa perlu kreatif? Karena memang hidup ini banyak masalah. Hidup ini penuh tantangan, penuh rivalitas, penuh kompetitor. Tidak hanya di kota Medan atau kota-kota lain yang di Indonesia, tapi di negara lain pun jadi kompetitor kita, menjadi pesaing kita. Makanya harus kreatif. Karena orang kreatiflah yang bisa menghadapi masalah, bisa menyelesaikan persoalan. Orang kreatif yang bisa dihargai karena dia sukses gitu ya. Orang kreatif yang bisa fleksibel, bekerja di sini, bekerja di sana, dibutuhkan terus. Orang kreatif yang bisa pendapatannya lebih banyak dibandingkan yang kurang kreatif, lebih banyak ya katakanlah tidak move on gitu ya, apalagi lebih banyak tidur dan tidak banyak memproduksi sesuatu. Makanya kita mengajak dalam webinar ini mengajak teman-teman semua untuk ayo jadi orang kreatif supaya pendapatannya tinggi, menjadi inspirator atau inspirasi bagi orang-orang lain. Sebagai contoh ini, 10 tahun yang lalu ada orang-orang yang hebat-hebat yang membuat Indonesia sekarang maju secara ekonomi digital. Ada nama Nadiem Makarim, waktu itu usianya masih 27 tahun tapi sudah bisa mengembangkan Gojek. Ada namanya William Tanujaya. William ini dari Jakarta ya. Dia 28 tahun. Ada namanya si Ahmad Zaki, ada namanya Ferry Unardi. Ferry Unardi kalau enggak salah dari Pematang Siantar, ini dari Sumatera Utara ini. Ini orang-orang yang membesarkan ekonomi digital dan sekarang perusahaan-perusahaan mereka menjadi startup-startup terbesar di Asia Tenggara, kayak Gojek, kayak Tokopedia itu terbesar di Asia Tenggara. Nah, lalu kemudian generasi berikutnya ada Iman Usman, Ruang Guru, ada kemudian Jonathan Sidarta dengan Halodoc-nya. Halodoc ini luar biasa. Di era pas pandemi seperti ini, itu Halodoc sebelum pandemi dia hanya di-download sekitar 4 juta orang. Tapi pada saat pandemi, dia sudah melesat melebihi 15 juta. Bahkan sekarang sudah mendekati 20 juta. Artinya apa? Kalau kreatif, kebetulan mereka juga perusahaan yang cukup startup yang kemudian membesar, itu punya kesempatan. Contohnya ini, dia bikin fitur rekomendasi rumah sakit untuk tes COVID. Jadi kalau kita sekarang sedang susah semua, sedang kena pandemi, pasti ingin, gimana kalau saya mau tes COVID, gimana? Dia kasih fitur untuk tes COVID terdekat dari wilayah di mana kita berada. Nah, itu menyebabkan lalu, orang menggunakan gitu ya, fitur yang bermanfaat kalau kita mau ke rumah sakit, bisa janjian dulu sama rumah sakitnya, sama dokternya, sehingga tidak ada lagi namanya penumpukan atau antrian panjang gitu. Karena penumpukan, antrian, kerumunan itu berbahaya di era COVID ini. Nah, Halodoc mencoba untuk secara kreatif memberikan semacam jalan keluar. Menyediakan fitur untuk tes mandiri. Jadi sekarang ini dengan kalau kita pakai Halodoc, kita bisa tes sendiri untuk cek apakah kita rapid test gitu ya. Cek mandiri atau bahkan PCR ya bisa. Nah, itu semua adalah fitur-fitur yang memudahkan karena kreativitas. Artinya ada perusahaan besar yang karena kreatif dia bisa maju, tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak harus perusahaan besar. UMKM, bahkan mandiri orang per orang, nanti akan saya tunjukkan. Jadi ini salah satu bentuk promosi, tapi saya lewati aja deh promosinya, nanti aja. Ini promosi kreativitas dari Halodoc ya.
Oke, maaf. Kalau ini saya sebenarnya tidak iklan ya. Saya cuma memberi contoh saja. Tapi ada hal yang saya perlu tanya tadi pada teman-teman. Apakah tadi suaranya bisa muncul? Videonya bisa muncul nggak di situ? Sebelum saya teruskan. Sorry. Mudah-mudahan bisa muncul ya. Oke. Nah, intinya di era digital itu harus berpegang pada strategi namanya Blue Ocean Strategy. Apa itu Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy itu di era digital itu kita harus inovatif, bukan menantang yang besar, tapi kita bikin yang kecil-kecil, bikin yang baru, yang mencari lahan baru atau yang laut yang masih biru begitu. Makanya namanya Blue Ocean Strategy, yang belum banyak musuhnya. Kalau melawan yang besar, kita harus punya modal yang besar. Kita harus bergandengan dengan angel investor yang besar juga gitu ya. Itu yang terjadi, Pak. Agak sulit kadang-kadang. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil, kita bisa di ekonomi kreatif, ekonomi yang berbasis UMKM atau ekonomi yang sifatnya personal. Misalnya contoh ini, anak-anak muda sekarang itu juga bisa menjadi pendulang uang karena kreatif di YouTube. Kita tahu yang besar seperti si Atta Halilintar, ada Ria Ricis, ada kalau di Instagram ada siapa si Aukarin, ada Gita Savitri, macam-macam, ada yang cowok, macam-macam, ini banyak. Anda di Medan pun bisa menjadi seperti mereka kalau Anda kreatif. Artinya kalau kreatif sekarang semua orang punya kesempatan. Punya kesempatan asal dia bisa bikin produk-produk yang menarik, pernyataan-pernyataan yang menarik, bisa menjadi selebgram ataupun YouTubers. Bisa juga menjadi travel influencer. Nanti kalau COVID ini sudah mulai agak membaik, atau katakanlah orang sudah mulai membutuhkan bepergian pariwisata, Anda bisa tampil dengan bikin vlog, bikin video-video di mana Anda berada. Yang ada di, misalnya sedang ada di Brastagi, yang ada di Danau Toba, Anda bisa bikin vlog dari mana yang paling menarik di situ. Untuk apa? Bukan hanya sekedar memperkenalkan daerah, memperkenalkan wilayah wisata dan makanannya, kulinernya, tapi memperkenalkan diri Anda. Kalau diri Anda juga udah semakin dianggap sebagai influencer, Anda bisa menjadi orang-orang yang tidak kalah dengan mereka yang ada di Jakarta maupun di belahan bumi manapun. Karena sebenarnya kreativitas itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan bagi kita semua. Nah, begitu pula kalau mau bisnis yang inklusif tadi, yang mau terbuka, jualan juga bisa. Mau jualan apa? Ini peluang besar sekarang ini. Ketika terjadi COVID, tantangan, persoalan itu peluang. Kalau di sekitar kita ternyata ada masalah, masalah itu pasti ada peluangnya. Ya, ada peluangnya. Yang kecil-kecil misalnya, di perumahan-perumahan kita, di kampung-kampung kita, ketika banyak orang mulai kesulitan pergi atau kesulitan berbelanja, Anda bisa jualan dengan WA group, berjalan dengan Tokopedia, berjalan dengan Bukalapak. Itu tantangan. Kalau dulu orang berjualan harus di jalan raya yang punya rumah yang besar di pinggir jalan. Sekarang tidak. Sekarang di pinggir kuburan juga bisa, asal dikemas dengan baik. Tidak perlu harus punya rumah-rumah dengan ruangan yang nyaman. Yang penting bisa mengantarkan, bisa bekerja sama dengan apa logistik misalnya seperti JNE atau kantor pos, atau bahkan mungkin kerjasama dengan siapapun ya, pakai Gojek dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan ya. Mau jualan makanan, mau jualan dari rumah, jualan tidak harus produk sendiri ya, tapi bisa aja dari produk milik orang lain, itu yang disebut sebagai reseller. Sekarang muncul nih kesenian online, orang menjual kemasan-kemasan kesenian online, belajar online, bimbingan belajar online. Mereka yang pintar matematik ngajari murid-murid yang belajar matematik, yang pintar bahasa Inggris ngajari yang bahasa Inggris secara online, bisa kemana-mana. Bahkan sekarang juga ada ini kreativitas di dunia foto. Wah, bikin foto-foto dilombakan dan sebagainya. Jualan ikan cupang, jualan tanaman-tanaman hias, kemudian juga bikin konten-konten komunikasi untuk mendukung pilkada, atau nanti ada
ada pilkada baru, pilkada atau pilpres, kita bisa. Jadi semua orang punya kesempatan sekarang. Itu yang terjadi. Makanya muncul orang-orang seperti Awkarin, muncul seperti orang-orang seperti ibunya Awkarin. Itu karena kreativitas gitu ya. Jualan hanya dari penampilan kreatif, lama-lama menjadi produk-produk yang tidak harus produknya sendiri. Kadang-kadang tinggal Anda pergi ke pasar, di pasar ada produk apa yang menarik, kemudian Anda kemas, Anda foto, Anda live-kan, dan itu bisa menjadi jualan yang, atau menjadi pergerakan ekonomi yang bagus. Nah, tapi memang harus kreatif. Banyak sekali, ini contoh-contoh, saya sebenarnya ada contoh-contoh, ini contoh video. Tadi saya mau tanya sama salah satu peserta nih, tolong dijawab. Tadi video saya tadi bisa dilihat nggak? Ketika saya nge-share video. Halo? Tolong ada yang bisa jawab? Ada yang... Bisa di-share screen dari sana mungkin, Pak? Video. Enggak, yang tadi bisa dilihat nggak? Yang Halo Dok tadi? Ya, boleh. Yang Halo Dok bisa ditampilkan, Has? Tadi sudah saya share tadi. Ya. Tadi saya share. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan, Pak. Di sini kelihatan, tapi mungkin suaranya tidak terdengar jelas, Pak. Tapi terlihat dengan baik. Oh, kalau tidak terdengar jelas, karena Anda tidak melihat langsung ke Zoom, ya? Yang Anda kan tidak dengan Zoom. Anda di hotel, kan? Ini lain, memang. Oke. Nah, jadi memang bisa kreativitas. Jualan itu kreativitas. Apapun produknya harus ditingkatkan kualitasnya. Karena kadang-kadang kita ini lupa, seakan-akan yang penting marketing. Enggak, produk juga harus bagus. Supaya kalau produknya bagus, makanan enak misalnya, atau kalau pakaian-pakaian yang enak dipakai, itu akan laku. Tapi memang harus dikemas. Jadi produknya bagus, kemasannya bagus, marketingnya bagus. Nah, marketing ini kita sekarang perlu memiliki mindset anak-anak muda sekarang. Tidak harus muncul di TV. Tidak harus di TV One, Metro, RCTI, tidak harus. Tapi cukup bisa Anda muncul di YouTube, muncul di Lambe Turah, muncul di, itu sudah cukup. Muncul di apa, influencer-influencer, apakah Anda karena punya kenalan minta tolong, atau karena Anda membayar sedikit tips bagi mereka, yang penting muncul. Itu di era sekarang. Nah, kemudian kalau Anda punya kelebihan ya, olahragawan, bisa mengajar sekarang, ngajar bikin video-video, bikin paket-paket tentang bagaimana latihan Zumba, bagaimana latihan yoga, bagaimana latihan bodybuilding kalau untuk laki-laki, macam-macam. Nah, ini salah satu video juga tentang, tolong nanti dikasih di komentari dari sisi bisa terdengar atau tidak. Ini video tentang ya, itu tadi adalah contoh bagaimana berkreasi, contoh orang mencari solusi. Makanya ketika pandemi tidak begitu saja menyerah, tapi lalu cari apa jalan keluar untuk menghadapi pandemi. Demikian presentasi saya, Mbak Nurul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry atas tadi pemaparannya dari hal-hal yang sangat makro sekali. Tadi diberitahu bahwa tahun 2020 ini terutama Indonesia terdampak
dalam sisi ekonomi. Makanya sampai, kalau tadi Prof bilang anjlok sampai 5,3% begitu ya Prof ya. Tapi kabar baiknya adalah teman-teman, apalagi kita nih anak-anak muda, bukan cuma di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia. Tadi Prof Henry memberikan pesan bahwa kreativitas itu adalah kunci keberhasilan kita pada masa digital ini, terlebih dalam sektor ekonomi inklusif. Nah, dalam sektor ekonomi ini kita harus sama-sama kreatif. Jadi misalnya ada yang merasa bahwa pendidikannya tidak terlalu tinggi, that's okay, karena yang penting adalah kita harus bisa inovatif dan kreatif dalam menciptakan peluang-peluang baru. Karena challenge-nya tadi juga Prof. Henry bilang bahwa revolusi industri nanti di tahun selanjutnya akan ada 3,7 juta pekerjaan baru dan 5,2 juta pekerjaan lama yang berpotensi hilang. Makanya kita harus bisa adaptasi dengan dunia sekitar, apalagi dengan dunia digital, guna kita bisa tetap survive dan bisa tetap kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang-peluang baru, usaha-usaha baru untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kira-kira seperti itu ya Prof. Andri ya? Iya, betul Mbak. Tadi suaranya muncul nggak suara yang apa video tadi? Muncul Pak. Oh ya, syukurlah, syukur. Oke. Okay. Terima kasih ya Prof. Henry atas paparannya. Oke. Okay. Lebih lanjut diskusi pada nanti tanya jawab. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi Prof. Henry sudah sedikit menyinggung bahwa saya sekarang sedang berada di studio. Nah, hari ini di studio bersama-sama dengan kita ada seorang praktisi yang nanti berbicara tentang dunia digital dan kaitannya dengan pemerataan ekonomi di Indonesia. Beliau adalah Mas Aji Satria Sulaiman, selaku pengamat ekonomi digital. Selamat pagi, Mas Aji. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita alhamdulillah bisa ketemu hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Ini suara saya kedengeran ya? Kedengeran kan? Oke. Okay. Kedengeran. Oke. Okay. Nah, Mas Aji, kalau tadi Prof. Henry bilang kan ada dari komitmen pemerintah, karena beliau adalah staf ahli Menteri Kemenkominfo Republik Indonesia. Nah, sekarang Mas Aji sebagai praktisi, apa sih kaitannya kita nih pandemi 2020 semuanya digital, bahkan jual beli ekonomi digital, kaitannya dengan pemerataan ekonomi di Indonesia? Coba boleh langsung sekalian Mas Aji jelaskan pemaparannya. Silakan Mas Aji. Selamat sore, berhubung saya di studio, jadi mungkin mohon bantuan untuk dioperasikan ininya, slide-nya, boleh next berikutnya. Boleh berikutnya, oke. Okay. Jadi, kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, tentu dampaknya kita bisa bagi menjadi tiga. Pertama, akan ada sektor-sektor yang mengalami kemunduran. Kedua, ada sektor-sektor yang mengalami business as usual, artinya dia tetap bertumbuh, tapi bertumbuhnya sesuai dengan prediksi normal, artinya tumbuhnya begitu-begitu saja. Tapi ada juga sektor yang bertumbuhnya dengan eksponensial istilahnya. Apa itu eksponensial? Eksponensial itu artinya pertumbuhan yang sangat cepat, yang tidak terhitung, jadi unprecedented. Dan ini kita bisa lihat, khusus di dalam sektor ekonomi digital, ada beberapa sektor-sektor yang kita bisa petakan itu mana yang mundur ke belakang, mana yang eksponensial, mana yang bertumbuh tetapi ya bertumbuh dalam growth rate yang cukup normal. Nah, sektor yang mundur cukup jauh ke belakang tentu kita bisa lihat dengan kasat mata sendiri, misalnya transportasi online, ojek online, pasti itu akan turun. Kenapa? Karena orang tentu menggunakan ojek akan jauh lebih sedikit, lebih jarang gitu ya. Nah, sektor yang juga cukup mengalami kemunduran itu sebenarnya sektor di bidang lending. Nah, saya sendiri, background saya sebenarnya sebelum saya di Bank Dunia, saya itu di fintech, peer-to-peer lending, dan fintech lending juga. Jadi ketika terjadi pandemi, saya tanya ke kawan-kawan saya, bagaimana nih sebenarnya dampaknya pandemi? Mereka bilang, oh, duit kita banyak. Maksudnya mereka tetap punya banyak uang,
aplikasi orang memohon pinjaman semakin banyak, iyalah pandemi kan orang makin butuh uang ya, orang makin pepet butuh uang, tapi mereka tidak berani untuk mengeluarkan uang tersebut karena mereka tidak tahu apakah kalau mereka keluarkan ini bisa kembali atau enggak gitu uangnya. Jadi sektor lending loan itu mengalami kemunduran karena pandemi. Tapi ada juga sektor yang mengalami kemajuan sangat-sangat-sangat pesat sekali. Dan kalau ini kita bisa lihat dari data yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutia, disampaikan oleh Prof. Hendry, datanya sama bahwa sektor e-commerce itu berkembang sangat-sangat-sangat pesat sekali. Dan ini kalau kita bedah di dalam banyak data yang menarik di sini, nanti saya akan saya share. Jadi satu e-commerce, dan yang kedua surprisingly yang cukup mengejutkan secara data yang sangat-sangat berkembang adalah sektor payment. Digital payment, artinya orang lebih banyak menggunakan pembayaran menggunakan online payment khususnya e-money. Sebenarnya awalnya saya juga cukup bingung kok bisa ya, karena kan e-money itu kan cukup berkembang sejak tahun 2018 itu karena pakai kan ada OVO, ada GoPay, ada Dana yang orang datang harus scan QR ya. Harusnya kan gara-gara pandemi itu orang udah nggak datang ke mall, nggak scan QR lagi, jadi harusnya menurun. Tapi ternyata enggak, ternyata angkanya itu sangat-sangat berkembang, sangat pesat sekali. Mengapa? Karena ternyata mereka sudah terintegrasi juga dengan e-commerce. Jadi kemajuan mereka itu selaras dengan kemajuan e-commerce. Artinya sekarang orang pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana bukan hanya sekedar datang ke outlet buat scan QR, tetapi juga untuk membayar e-commerce. Nah ini dua sektor yang sangat-sangat pesat sekali dan ini cukup penting implikasinya bagi UKM sangat jelas. Pertama, harus jualan online, artinya tidak mungkin tidak memiliki channel online, dan yang kedua harus dapat menerima pembayaran secara elektronik. Jadi kita nggak bisa tuh mana menerima pembayaran misalnya hanya pakai COD atau misalnya transfer. Kalau sekarang kan rata-rata Instagram transfer kan, kita misalnya jualan apalah, jualan kue gitu, terus jual, pak bayar dong kak, yaudah transfer ke rekening sini, terus standarnya kan gitu, bentar ya kak kita transfer, nanti buktinya saya share, terus standar kayak gitu kan. Cuman kalau kita lihat data ini sebenarnya itu udah old school banget gitu. Harusnya zaman sekarang kita bisa, dan memang itu difasilitasi oleh Tokopedia, Bukalapak, dan semua e-commerce untuk bisa menerima pembayaran secara online sehingga orang yang beli cukup sekali klik saja. Kan kalau transfer kan banyak kan, oh bentar ya saya buka ATM atau buka mobile banking, nanti di screen capture, dikirim, belum nanti nggak diterima, belum dibaca berapa jam kemudian, itu panjang. Jadi sebenarnya pembayaran online ternyata sektor yang sangat berkembang eksponensial. Ada juga sektor yang berkembang, bertumbuh, tetapi tumbuhnya begitu-begitu saja. Artinya cukup bertumbuh, cuman ya ketakar lah gitu pertumbuhannya. Apa sih contohnya? Misalnya contoh restoran ini, food delivery. Food delivery bertumbuh tentu karena pandemi orang jarang keluar ke restoran, tapi sebenarnya kalau dilihat datanya bertumbuhnya ya gitu-gitu aja, nggak luar biasa. Gak signifikan gitu ya. Tapi tetap masih lumayan bertumbuh. Nah ini sebenarnya bisa jadi pemetakan melihat sebenarnya kalau kita ingin bergerak di bisnis digital, kita sebenarnya ingin bergerak kemana, ya kita coba petakan sendiri aja di mana kita mau berada. Mungkin selanjutnya, berikutnya. Nah, tadi Bu Mutia sudah mengeluarkan kata-kata 40 billion US dollar. Ini sama nih datanya dari Google mengatakan bahwa ternyata sektor di Indonesia, sektor ekonomi digital di Indonesia masih berkembang sangat pesat sekali. Jadi masih berkembang sangat pesat sekali. Dibandingkan dengan sektor-sektor lain, di tahun ini saja ketika sudah terjadi pandemi, by the way ini data ini baru dirilis itu bulan lalu, artinya kita sudah bisa melihat data Indonesia, masyarakat Indonesia sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan pada saat new normal. Jadi kita bisa membandingkan tiga ini, dan bahkan ketika sudah mengalami pandemi pun, sektor kita, digital kita masih bertumbuh sekitar 11%, 2 digit. Jadi ketika tadi Bu Mutia sampaikan, oh kita minus yang lain, tapi sektor ekonomi digital masih bertumbuh 2 digit. Implikasinya apa ke tahun 2025-2030? Tadi juga sudah disebutkan ada target 130 billion US dollar. Menurun dikit gara-gara pandemi jadi 125-124. Tapi tetap masih 3 kali lipat. Artinya pertumbuhan sektor ekonomi digital itu tetap right on track terlepas dari adanya pandemi atau tidak. Dan ini memang Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan growth rate yang dulu sebelum pandemi terbesar di Asia Tenggara juga. Tetapi gara-gara pandemi kita jadi kedua secara growth rate ya. Karena nomor satu sekarang Vietnam. Cuman ya gak apa-apa, secara size kita masih jauh lebih besar. Kita juga keseret karena Singapura. Karena Singapura kan turunnya anjlok sekali. Sementara kita banyak sekali transaksi via Singapura. Jadi kita ikut-ikutan anjlok. Cuma in overall kita masih tetap sangat-sangat besar sekali. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah ini sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Jadi tadi saya menggunakan datanya Google, sekarang saya menggunakan datanya Instanger.
datanya Spencer pun juga sama. Angkanya relatif mirip-mirip, mirip-mirip. Tapi yang ketika Spencer tangkap adalah ternyata Indonesia itu gara-gara pandemi itu mengalami kenaikan pembeli e-commerce itu 10 juta. Wow. Pengguna. Jadi sebelum pandemi pengguna e-commerce itu sekitar 75 juta. Setelah pandemi ada menjadi 85 juta. Artinya ada 10 juta pengguna e-commerce baru. Orang-orang yang belum pernah menggunakan e-commerce sebelumnya, tapi gara-gara pandemi mereka jadi menggunakan. Dan ini gara-gara, dan ini ada sekitar 10 juta. Dibayangkan sebenarnya potensinya yang sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini e-venture, mereka melihat datanya apa sih yang mereka beli. Ternyata ya sebelum pandemi itu lebih banyak ke beauty fashion. Tapi setelah pandemi beauty fashion itu nomor 2, nomor 1-nya lebih ke barang-barang kesehatan, okay. Vitamin, alat gym, apapun itu lah pokoknya berhubungan sama kesehatan. Jadi lagi-lagi ini sebenarnya cukup peluang yang banyak menarik juga untuk kita lihat di hidup di masa pasca pandemi. Boleh lanjut berikutnya? Ini BI itu, jadi tadi data Google, data Spencer, kita bandingkan lagi dengan data BI. Nah, data BI itu memang tidak selengkap datanya Google. Kenapa? Karena BI kan harus resmi. Kalau Spencer, kalau Google kan mereka bisa ngambil data-data dari yang scattered ya. Kalau BI kan nggak bisa, karena kan ini institusi negara. Jadi dia kemudian mengumpulkan 4 e-commerce marketplace terbesar. Dia kumpulkan datanya, diagregasi. Dan kesimpulannya pun juga sama. Kesimpulannya juga bahwa ternyata nomor 1 alat produk kesehatan meningkat sangat pesat, beauty care beauty and fashion bertumbuh tetapi tidak secepat produk kesehatan. Dan yang sebenarnya biasa-biasa saja tersebut adalah produk-produk yang sifatnya hobi. Mengapa hobi? Karena mungkin orang punya uang, misalnya saya atau Mbak Sarah mungkin punya uang, cuma gara-gara pandemi mikir-mikir mendingan disimpan daripada buat hobi gitu kan. Kita nggak tahu kita 2-3 bulan lagi seperti apa. Jadi hobi itu masih tidak lumayan rendah lah. Nah, kalau kita lihat dari datanya BI juga, yang menarik itu adalah kalau kita lihat kan ada dua yang hijau tuh di atas, yaitu secara growth, secara value itu meningkat. Apa yang menurun, apa yang merah, dan apakah ini pertanda buruk? Itu sebenarnya tidak pertanda buruk. Yang menurun adalah average ticket size. Apa itu average ticket size? Average ticket size itu adalah rata-rata spending orang di e-commerce. Jadi kalau dulu orang rata-rata misalnya bayar spending 300.000, 500.000, sekarang jadi 200.000. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak punya uang. Artinya kita membeli lebih banyak, tetapi dengan harga yang lebih murah. Ibaratnya kalau dulu saya mungkin beli komputer, kan kalau komputer belinya kan 3 juta, 5 juta. Sekarang saya belinya tidak hanya komputer, saya juga beli susu, beli. Artinya kan harganya langsung turun kan? Kan komputer misalnya 3 juta, kemudian susu harganya 15.000. Ini menarik, artinya kita beli barang tuh segala macam, dari yang handphone, laptop yang 10 juta, 5 juta sampai yang beli makanan yang 15.000. Sekunder itu jadi semuanya masuk semua. Artinya peluang di bidang ekonomi digital itu sangat menyeluruh, dari A sampai Z sebenarnya bisa kita jual semua di ekonomi digital. Lanjut. Lanjut Mas slide-nya. Nah, ini saya ambil data yang saya dapat dari Google. Ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena berdasarkan Google, ketika mereka riset, jadi kan tadi kan saya sempat sampaikan di datanya Spencer, mereka bilang ada sekitar 10 juta penduduk Indonesia yang baru lah ya istilahnya di e-commerce. Tapi kalau kita lihat di Google, menarik, ini 10 juta dari mana sih asalnya? Ternyata menurut Google 55% dari pendatang baru pengguna e-commerce, 55% pengguna baru e-commerce berasal dari masyarakat non-urban. Okay. Artinya orang seperti saya yang tinggal di Jakarta, atau para pemirsa lagi, para pendengar ini yang tinggal di Medan, itu hanya 45% dari pengguna baru e-commerce. Iya. Artinya pengguna e-commerce yang baru itu berasal dari desa, dari daerah-daerah yang sifatnya non-metro, daerah rural. Artinya kalau kita berpikir ingin menjual barang di e-commerce, kita jangan berpikir market kita itu hanya market kota saja. Ini orang-orang non-kota, orang-orang desa, rural, non-metro pun juga memiliki kemampuan daya beli yang cukup besar untuk membeli barang-barang secara e-commerce, dan mereka memiliki konektivitas maupun device, perangkat yang cukup memadai dan mumpuni untuk membeli barang-barang secara e-commerce. Artinya lagi-lagi, you have to think big gitu ya.
ini marketnya the ocean is the market lah gitu, semuanya bisa gitu. Kita target nggak nyangka kalau ternyata orang dari pelosok dari desa mana kemudian bisa membeli barang kita. Ini yang sebenarnya yang cukup menarik juga. Lanjut berikutnya. Nah ini dari semua data ini yang sebenarnya cukup menarik juga ya. Jadi kita membandingkan penggunaan e-commerce sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan pada saat new normal. Ini ada tiga periode. Kemudian kita kuantifikasi, anggaplah sebelum pandemi kita anggap penggunaannya kita hitung sebagai satu. Nah pada saat pandemi itu meningkat berapa dan pada saat new normal menjadi berapa? Kalau kita asumsikan bahwa kita pada saat sebelum pandemi kita menggunakan kita menggunakan e-commerce misalnya buat beli barang itu seharga 1 juta misalnya, pada saat pandemi ternyata masyarakat Indonesia secara rata-rata itu meningkat penggunaannya 2,1 kali lipat. Artinya kalau kita biasa belanja 1 juta di e-commerce, gara-gara pandemi kita beli jadi 2,1 juta. Apakah ini gara-gara kita jadi makin kaya? Enggak. Tapi gara-gara kita jadi mengurangi belanja yang fisik, uangnya kemudian dipakai untuk dibeli e-commerce. Nah sekarang kan kita sudah mulai memasuki masa yang disebut dengan adaptasi normal baru nih, adaptasi kebiasaan baru. Apakah perilaku kita itu kembali ke masa pandemi? Ternyata ke masa sebelum pandemi? Ternyata enggak. Ternyata kalau tadi sebelum pandemi itu 1, pada saat pandemi itu 2,1, pada masa new normal kita itu 1,7. Artinya kita tetap membeli lebih banyak sebelum pandemi dengan menggunakan e-commerce, tetapi memang kita tidak membeli sebanyak pada masa pandemi karena tentu kita sekarang udah makan keluar. Jadi ibaratnya kalau dulu kita beli makanan di GoFood misalnya 100.000, gara-gara pandemi kita nggak bisa keluar, kita beli di GoFood 200.000. Nah pada saat new normal kita menurun pengeluarannya di GoFood jadi 170.000, tetapi ini tetap lebih tinggi daripada masa sebelum pandemi. Artinya apa? Artinya ada suatu perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang berlangsung jangka panjang. Jadi kan mungkin ada pertanyaan, wah ini kan sekarang kan gara-gara pandemi orang pakai ekonomi digital, pakai aplikasi, nanti kan begitu selesai pandemi orang balik lagi ke perilaku awal. Ternyata enggak. Menurun iya, tetapi tidak balik ke perilaku awal. Artinya ekonomi digital is here to stay lah. Jadi jangan khawatir perilaku masyarakat Indonesia itu akan stick gitu. Sama seperti penggunaan aplikasi pembayaran. Orang kan kita kan diberikan iming-iming buat menggunakan aplikasi pembayaran seperti GoPay atau OVO atau Dana itu dengan bonus kan. Dan bonus promo. Akhirnya peningkatannya pesat. Begitu bonus itu diberhentikan, apakah menurun? Iya pasti menurun, karena bonus itu turun pasti orang malas. Tetapi tidak kemudian ditinggalkan, hilang sama sekali, tetap ada, tapi tetap menurun, tapi tetap lebih baik daripada sebelum ada bonus. Artinya, that is how digital economy works. Itulah gimana mereka menciptakan suatu adaptasi kebiasaan, perilaku repetitif, behavior yang repetitif, sehingga ketika sudah terbiasa, ketika triggernya hilang, perilakunya pun masih tetap berjalan. Itu udah 11:30 mungkin saya skip aja, gak boleh next aja berikutnya. Ini berhubung waktunya sudah ini hanya ingin memberikan gambaran saja bahwa food delivery pada saat pandemi itu di Indonesia itu Google Search naik 11 kali lipat. Berikutnya, entertainment. Nah ini menarik nih. Entertainment kita meningkat sangat pesat sekali gara-gara pandemi. Download untuk Spotify, YouTube, TikTok, Netflix, Amazon, ya. Semuanya itu di Indonesia itu naik berapa kali lipat? 11 kali lipat juga. Jadi food delivery 13 kali lipat, entertainment 11 kali lipat. Jadi kalau tadi Pak Prof. Henry bilang mau jadi influencer YouTube, nah ini market kita naik 11 kali lipat di sebelum pandemi nih. Mudah-mudahan kalau jadi influencer YouTube mungkin lebih top lagi kalau influencer TikTok. Amin. Saya sih nggak ngerti ya pakai TikTok gimana caranya. Lanjut, travel itu staycation, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap staycation. Artinya kita mungkin nggak bisa ke Bali, mungkin nggak bisa ke Singapura, tapi daerah-daerah yang dekat seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, kalau kita kan di Jawa ya, itu meningkat sangat pesat sekali. Dan yang terakhir, mungkin saya berhenti di sini aja yang terakhir, next, financial services. Financial services itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk transaksi mobile.
sekarang BCA, BRI mereka bisa membuka rekening menggunakan video call, itu bisa 5 ribuan orang per hari buka rekening baru menggunakan video call. Aplikasi mobile orang sekarang beralih tidak lagi ke ATM tapi juga ke aplikasi mobile. Nah, jadi ini sebenarnya saya hanya ingin memberikan gambaran mengenai perubahan perilaku masyarakat di Indonesia pada saat pandemi dan pasca pandemi. Implikasinya seperti apa, saya tidak ingin bicara terlalu jauh karena tadi dari Prof. Henry sudah membicarakan cukup detail berbagai macam aktivitas-aktivitas bisnis, usaha yang bisa dilakukan bagi kita semua dan memanfaatkan peluangnya ada. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan Mas Aji Satria, tadi sudah menyampaikan. Teman-teman, kita akhirnya sadar tadi Mas Aji bilang tentang how digital economy works. Di awal tadi Mas Aji sampaikan bahwa di masa pandemi ini ada 3 klasifikasi bagi usaha-usaha yang ada di Indonesia. Yang majunya lumayan pesat, yang biasa aja tetap ada pelanggannya tapi nggak signifikan, dan yang mengalami kemunduran. Nah, yang harus kita perhatikan tuh sebenarnya peluang-peluang di usaha-usaha yang majunya lumayan pesat nih di pandemi. Karena tadi Mas Aji bilang, nanti perilaku kita tuh nggak akan balik lagi ke semula sebelum pandemi. Karena kan pasti kita sudah terbiasa hidup dengan pandemi seperti ini, sehingga nanti ketika new normal, perilaku kita walaupun memang berbeda, tapi nggak akan balik ke seperti yang sebelum pandemi lagi. Tadi Mas Aji juga memberikan saran bagi teman-teman yang akan memulai UMKM bahwa harus adaptasi dengan dunia digital. Jualannya wajib harus online, karena tadi e-commerce aja pengunjungnya meningkat 10 juta orang. 10 juta itu di satu provinsi mana ya? 10 juta itu kayak Jakarta berarti ya. Satu provinsi di Jakarta itu 10 juta masuk ke e-commerce baru. Dan bukan hanya orang-orang dari kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, tapi justru dari wilayah-wilayah mungkin 3T juga termasuk ke dalam wilayah dari orang-orang yang masuk ke 10 juta itu tadi. Makanya teman-teman yang merasa UMKM-nya sedang sekarang berjalan, yuk sama-sama kita adaptasi dengan dunia digital dengan membuka peluang usaha dan usaha-usaha tersebut di era digital ini, buka jualannya di e-commerce. Kalau tadi dibilang bahwa yang nomor satu itu kesehatan, nah kan sekarang banyak tuh yang jualan-jualan, misalnya masker sekarang udah jadi fashion ya Mas ya. Orang-orang sekarang sudah beranjak milih masker yang lucu-lucu, atau kalau untuk hijab ada konektor maskernya, dan banyak alat-alat kesehatan lainnya. Sehingga peluang-peluang teman-teman untuk mendapatkan pemasukan dan terjadinya pemerataan ekonomi di Indonesia juga nantinya akan lebih pesat dan lebih besar. Terima kasih Mas Aji tadi atas pemaparannya pada hari ini. Nah teman-teman, langsung saja kita akan membuka sesi diskusi bagi 3 orang penanya. Penanya singkat saja yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan raise hand-nya. Nanti host harap beritahu saya siapa saja namanya yang mau bertanya. Bisa di raise hand dari sekarang teman-teman. Yang pertama akan saya persilakan yaitu bisa raise hand, bisa juga reaction. Kalau reaction kan ada di emojisnya, langsung di situ ada fiturnya. Kalau raise hand ada di kolom participant. Teman-teman bisa bertanya apa saja tentang misalnya gimana sih caranya biar perputaran modal ini dalam UMKM gak sia-sia dan perputaran modalnya cepat, atau misalnya gimana cara memulainya. Siapa? Nanti 3 penanya terbaik, 2 penanya terbaik, 1 penanya terbaik maksud saya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Makanya teman-teman harus bertanya sama Prof. Henry. Tadi juga Prof. Henry sudah memberikan banyak sekali masukan sama kita anak-anak muda. Tadi Prof. Henry nggak tanggung-tanggung, dikasih contoh. Kira-kira kalau kita mau develop, kita mau growing, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Mulai dari menjadi selebgram misalnya, atau jadi travel vlogger, atau mau jadi food vlogger. Nah semuanya itu bisa laku banget di masa pandemi karena sekarang semuanya serba online dan digital. Anoika, yang pertama Anoika boleh nyalakan videonya. Anoita boleh menyalakan videonya dan selamat siang Anoita. Bisa didengar suara saya dengan baik? Ya,
Mohon maaf Mbak, suaranya noise, agak noise. Mbak Anoita? Iya, oke. Anoita, maaf. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, silakan sebutkan nama, mau bertanya dengan siapa dan pertanyaannya apa? Nama saya Anoita Harifa. Mau bertanya sama Prof. Henry Subiakto. Silakan. Prof, sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya e-commerce. Tetapi sekarang sedang maraknya juga cybercrime, penipuan online, segala macam data. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Mutio tadi dari DPR bahwa sedang digencarkan bahwa undang-undangnya sedang dibentuk. Cuma sekarang sebelum undang-undangnya dibentuk, kasusnya sudah melonjak gitu, penipuan online. Tetapi sekarang pertanyaan bukan di situ, Pak. Bagaimana kita menjadi UMKM yang dipercaya sama pelanggan untuk melakukan transaksi online? Apa-apa saja yang kita lakukan agar kita dipercaya dalam transaksi online? Agar dan juga data kita aman? Apa langkah-langkah dan trik-trik yang perlu kita perhatikan, Pak? Mohon terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anoita. Tadi pertanyaannya sebenarnya bisa untuk dua-duanya, bisa untuk Prof. Henry dan Mas Aji. Pertanyaannya adalah, di tengah-tengah maraknya dunia digital ini, seiring dengan berjalannya waktu juga berimbang dengan adanya kejahatan di dunia digital. Nah, selanjutnya gimana sih caranya agar kita menjadi UMKM yang bisa dipercaya sama pelanggan? Karena kalau kita nggak dipercaya, pasti nanti nggak akan beli di toko kita gitu ya. Selanjutnya, penanya selanjutnya, yang raise hand ada namanya mungkin bisa ingin bertanya dengan Mas Aji atau Prof. Henry terkait dengan cara-cara gimana sih caranya kita memanfaatkan dengan baik dunia digital, karena kan bagaimanapun yang kita tahu tentang dunia digital adalah cuma main sosial media atau misalnya upload sesuatu, tapi kita nggak tahu nih ternyata ada ilmu-ilmunya untuk bermain sosial media dan ada tips and triknya untuk membuka peluang usaha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, hal-hal itu kan penting banget tuh teman-teman untuk kita ketahui, karena pasti kita berusaha untuk selalu menginovasi dan men-challenge diri kita sendiri tentang apa saja yang bisa kita lakukan demi beradaptasi dengan dunia digital dan demi pemerataan ekonomi di Indonesia. Baiklah, langsung saja mungkin penanya pertama ini kita akan jawab dulu. Yang akan pertama kali menjawab adalah saya persilakan Prof. Henry untuk menjawab pertanyaan dari Mas Anoita tadi tentang e-commerce dan cybercrime. Pertama, apakah ada kebijakan pemerintah terkait dengan cybercrime di social media ini atau di internet ini? Dan yang kedua adalah bagaimana sih caranya agar kita menjadi seller atau jadi pelaku UMKM yang dipercaya oleh para pembeli? Silakan Prof. Baik, terima kasih Mas Anoita dan juga Mbak Moderator. Kalau sekarang banyak cybercrime, itu memang hal yang, itu fenomena yang memang sedang terjadi. Artinya penjahat-penjahat itu, dia mengikuti aktivitas kita di mana. Kalau dulu kita ini beraktivitas di pasar-pasar fisik, sekarang para copet, para katakanlah ya, kalau dulu pencopet, pencoleng begitu, mereka sekarang nyopetnya itu di media-media, di aktivitas online. Mereka mengikuti perkembangan aktivitas sosial itu. Itu yang terjadi. Jadi sekarang ini cybercrime itu memang meningkat. Kepolisian saja yang nangani cybercrime juga kelembagaannya diperkuat. Kalau dulu hanya Kombes gitu ya yang nangani, sekarang udah Brigadir Jenderal. Itu di setiap polda ada namanya Krimsus, kriminal khusus. Salah satunya adalah cybercrime. Nah, apakah undang-undangnya sudah ada? Memang undang-undangnya belum lengkap, ya. Tapi undang-undang ITE termasuk undang-undang yang bisa dipakai untuk kalau ada penipuan-penipuan online. Jadi kalau ada yang menipu, itu misalnya di undang-undang ITE pasal 28 ayat 1, itu disebutkan setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik yang berupa kabar bohong, yang merugikan konsumen. Jadi kalau Anda menyebarkan katakanlah penawaran-penawaran, tapi penawarannya itu ternyata ada kebohongan, produknya yang ditawarkan tidak sesuai dengan
aslinya begitu, atau konten yang ditawarkan tidak sesuai dengan aslinya, kemudian merugikan konsumen, itu bisa kena 6 tahun. Bisa kena 6 tahun dan bisa ditahan itu. Dan ada denda 1 miliar. Nah, itu berarti apa? Berarti sebenarnya ada aturan-aturan yang sudah terbuat atau sudah dilakukan, sudah disiapkan oleh negara, oleh pemerintah maupun oleh DPR. Itu salah satunya Undang-Undang ITE di situ. Ada juga misalnya kalau akun kita di-hack, lalu seakan-akan akun kita jualan, padahal kita nggak jualan. Hanya ternyata untuk nipu orang, itu juga ada. Itu ada pasal 30 dan lain-lain. Nah, persoalannya yang lagi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya aman? Kalau Anda penjual dan Anda pembeli, tentu saja sama-sama, semua itu pingin jadi, pingin transaksi itu aman. Pingin yang namanya mengikuti e-commerce itu secara aman. Sebagai penjual, maka pilihlah marketplace yang memang dia memiliki reputasi untuk menjaga, baik menjaga kepentingan penjual maupun menjaga kepentingan pembeli. Jadi pakai marketplace yang sudah punya nama, misalnya seperti saya ini tidak iklan ya, saya nggak bisa nutupi, misalnya katakanlah Tokopedia atau katakanlah Bukalapak atau Beli-Beli atau Shopee dan sebagainya. Mereka ini biasanya membuka diri untuk kerjasama dengan para penjual, para seller. Tapi tidak sembarangan seller akan diterima. Pasti ada berbagai macam persyaratan. Tiap saat ada persyaratan-persyaratan baru. Itu tujuannya apa? Supaya tidak ada seller-seller yang nakal, seller-seller yang menipu. Tapi begitu pula untuk para pembeli juga begitu. Ada persyaratan-persyaratan. Ketika transaksi pun ada persyaratan. Ada kadang-kadang ada yang tadi yang cash on delivery, tapi kan sekarang kan yang meningkat kan menggunakan yang online kan, semuanya pembayaran online dan sebagainya. Pembayaran online-nya sudah dilakukan. Misalnya kalau marketplace-nya itu reputasi, maka pembeli harus kirim dulu pembayarannya. Tapi dia adik kemana? Kepada marketplace. Nanti marketplace akan menghubungi penjual sellernya, bahwa sellernya kemudian harus ngirim barang. Kalau seller sudah ngirim barang, baru kemudian uang pembayaran disampaikan kepada seller. Sehingga aman, karena ada pihak ketiga sebagai marketplace yang membuat lalu lintas itu menjadi aman, gitu ya. Nah, kalau kita langsung misalnya tidak lewat marketplace, tapi langsung bikin akun sendiri di Facebook, bikin akun sendiri di Instagram, nah itu memang kadangkala tidak ada pihak ketiga. Nah, kalau tidak ada pihak ketiga, hati-hati, penjual bisa saja itu abal-abal. Pembelinya juga bisa saja abal-abal. Kalau kita penjual yang baik, kemudian dapat pembeli yang abal-abal, dia minta dikirim, seakan-akan sudah transfer, ternyata transfernya bohongan, bukti transfernya bohongan misalnya, itu bisa jadi terjadi. Kalau kita udah dibohongi, akhirnya kita lalu hati-hati, atau kita curiga, muncul persoalan-persoalan. Makanya sebaiknya memang menggunakan marketplace yang sudah kita percaya reputasinya, atau kalaupun tidak apa-apa, tapi pembeli dan penjual itu saling kenal. Tadi saya contohkan, di kampung-kampung sekarang ini, karena namanya juga di kampung ya, ibu-ibu kadang-kadang kesulitan untuk kerjasama atau masuk menjadi bagian dari seller di Tokopedia atau Bukalapak. Kesulitan nyarinya karena syaratnya macam-macam. Tapi dia pengen jualan. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan pakai WA grup. WA grup kampung, WA grup RW. Tapi ternyata malah laku. Kenapa? Karena yang beli dan yang jual itu kenal. Oh, ini yang jual di RT sana. Oh, rumah pojok itu yang jual. Oh, yang beli di RT situ, rumah pojok. Akhirnya malah mereka beli, jual. Karena online juga, walaupun online-nya terbatas gitu ya. Tapi setelah mereka sudah berkembang, bisa aja diangkat ke marketplace. Marketplace yang sudah punya reputasi. Itu yang penting begitu. Mohon maaf Pak, sepertinya terpencet mute di itu. Ya, tadi terpencet nggak? Nggak Pak, ini baru saja. Oke.
Nah, kemudian yang penting adalah kita juga jujur. Kalau produk yang kita tawarkan itu bentuknya seperti A, ya kita jangan bilang bentuknya seperti B. Jadi kita harus jujur. Ini supaya apa? Supaya tidak kecewa. Karena kadangkala foto itu ya bisa direkayasa menjadi sangat bagus, ternyata produknya nggak seperti di dalam foto atau video. Jadi kita harus mendeskripsikan produk sesuai dengan apa adanya. Itu juga kejujuran. Begitu pula bagi kalau kita bagi pembeli juga harus melihat produk secara lebih hati-hati dan melihat deskripsinya supaya dia tidak merasa tertipu hanya karena ketidaktelitian. Biasanya harus lihat produknya secara jeli. Kemudian juga pembeli itu juga harus membeli dari toko-toko yang bereputasi, yang sudah mendapatkan rekomendasi bintangnya, misalnya bintang 3, bintang 4 gitu ya, yang sudah punya reputasi. Tapi kalau yang belum dikenal, hati-hati. Jangan sampai udah bayar, sudah kirim uang, transfer, tiba-tiba nggak dapat apa-apa. Ketika diurus pakai online lagi, disuruh transfer lagi supaya barang akan dikirim. Kalau transfer lagi, ditransfer lagi, tambah nggak dikasih lagi, nggak dikirim lagi barangnya. Terus ditipu, penipuan-penipuan seringkali seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penipuan? Ya kita literasi seperti ini. Yang kedua adalah dilakukan penegakan hukum. Sekarang ini polisi cybercrime tadi, polisi cybercrime itu di setiap polda, bahkan sekarang polres-polres sudah mulai dikembangkan ya, ada jajaran untuk krimsusnya juga mulai ada. Itu untuk membantu, kenapa? Terjadi perkembangan yang luar biasa. Dan banyak yang ditangkap. Salah satu yang sekarang menjadi fokus itu kalau di kalangan kepolisian adalah menindak mereka-mereka yang membuat kartu prabayar, kartu untuk telepon prabayar menggunakan NIK dan KK, bukan miliknya, bukan, tapi menggunakan milik orang lain. Itu biasanya dipakai untuk nipu, dipakai untuk macam-macam. Itu yang sedang dioperasi untuk ditindak, supaya identitas pelakunya itu jelas. Walaupun sebenarnya polisi itu atau penegak hukum itu memiliki alat perangkat yang bisa mendeteksi kalau akun suatu akun itu menipu, itu bisa dicari. Kalau nomor teleponnya udah ketahuan, dia juga akan ketahuan di mana letaknya, di mana dia beraktivitas, bahkan juga ketahuan orangnya ada di mana, itu sebenarnya bisa. Semakin lama, semakin canggih, dan semakin digital itu, semakin jejaknya akan semakin mudah untuk diketahui. Hanya kadangkala memang aturan hukumnya yang tidak pas persis, sehingga polisi itu nyari bukti-bukti dulu. Tapi jangan khawatir, di dunia digital sebenarnya perilaku-perilaku orang apapun itu lebih terpantau dibandingkan dengan kalau dia melakukan kejahatan di luar dunia digital. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Henry tadi atas jawabannya. Selanjutnya Mas Aji, aku persilakan untuk jawab tadi pertanyaan dari Anongita. Gimana sih caranya jadi UMKM yang dipercaya di tengah-tengah banyaknya cybercrime di dunia digital? Silakan Mas. Saya tambahin sedikit ya dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Henry. Jadi gini Mas, 75% dari transaksi yang terjadi di e-commerce itu adanya dari sosial media, berasal dari sosial media. Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sisanya itu 15-16% itu terjadi di e-commerce marketplace. Kenapa? Karena seperti yang tadi Prof. Henry sampaikan, memang sosial media seperti Facebook, Instagram memang jauh lebih mudah. Kita buka akun pun sekarang, detik ini saya buka akun, saya jualan 5 menit kemudian pun juga bisa. Sementara kalau di e-commerce, di Tokopedia, dan lain-lain kan itu ada proses verifikasinya. Tapi gimana nih merekonsiliasi hal ini? Di satu sisi kita butuh Facebook, Instagram buat jualan, di sisi lain juga kita ada trust yang bisa dibangun di marketplace besar. Ya berarti jawabannya cuma satu, yaitu adalah omnichannel. Omnichannel adalah suatu strategi pemasaran yang tidak mengandalkan satu channel saja, tapi menggunakan berbagai macam channel. Artinya hanya karena kita pakai Facebook bukan berarti kita harus stop di Tokopedia atau Bukalapak. Hanya karena kita buka online bukan berarti kita harus stop offline. Ini ada kadang-kadang ada satu grup ada paradigma yang salah menurut saya saat ini di masyarakat Indonesia mengatakan kok online itu memakan yang offline gitu. Padahal enggak, orang yang offline juga online kok. Toko-toko apalah gitu, toko elektronik, toko apa, itu mereka punya offline dan punya online juga.
Dan reputasi itu bisa dibangun baik di offline maupun di online, dan di online itu dapat dibangun baik di sosial media maupun di marketplace. Tentu kalau di marketplace dia memiliki beberapa fitur-fitur yang dapat mendukung trust. Contohnya misalnya kalau di marketplace besar, tentu kita setahu saya itu ada tiga kategori penjual: penjual biasa, penjual premium, kemudian penjual yang official store. Mungkin kalau Pak M bukan official store tapi cukup penjual premium, tapi di penjual premium itu sudah diverifikasi KTP, identitas dan lain-lain. Jadi itu bisa dilakukan pertama dari sisi marketplace. Kalau dari sisi sosial media bisa dilakukan juga di Facebook, Instagram. Kalau itu sih memang agak susah melakukan, membangun trust bukan dari situ sebenarnya, itu hanya pure untuk marketing. Nah, tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bahwa hati-hati dalam memilih channel. Artinya kalau memang kita sudah memilih menggunakan Tokopedia atau marketplace atau Facebook, Instagram, ya udah kita bisa fokus di situ karena mereka kan sudah memberikan fitur. Marketplace kan mereka memberikan fitur pembayaran, escrow account, verifikasi. Jadi kita nggak harus mikirin tuh, nggak harus mikirin kita harus bikin escrow account lagi ke Mandiri, ke BCA, ke lain-lain, kan udah di cover semua sama si marketplace. Jadi kita nggak perlu mikirin itu. Jangan kita masuk ke suatu channel yang kita sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat. Contohnya apa? Bikin website itu kan orang, oh sekarang digital kita harus bikin website, itu salah. Buktinya banyak perusahaan-perusahaan UKM-UKM yang sukses tanpa dia bikin website. Jadi kita mengandalkan Facebook, Instagram dengan marketplace. Bikin website itu soalnya meskipun kelihatannya sederhana, cuman kalau kita ada hal-hal yang remeh-temeh yang kita lupa itu bisa jadi bahaya loh. Contohnya apa? Kita bikin website tapi kita lupa beli sertifikat SSL gitu misalnya. SSL itu kalau ada orang masuk ke website kita dan WhatsApp kita nggak punya sertifikat SSL, nanti kelihatan, wah ini sertifikat website ini disinyalir penipuan, kan itu kan langsung di otomatis di-block sama Google kan. Hal-hal yang remeh-temeh seperti itu yang gara-gara kita bukan orang teknis, kita lupa beli, atau kita lupa perpanjang sertifikat kita, atau kita lupa sesuatu lah, subscribe sesuatu fitur di Google, akhirnya ketika orang masuk website kita jadi jelek. Jadi maksudnya daripada kita buat website tapi jelek, mendingan gak usah bikin sama sekali, fokus aja gitu ke marketplace ataupun di tempat-tempat lain yang memang sudah dibantu gitu dengan berbagai macam fitur pembayaran, security dan lain-lain. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak. Oke, baik Mas Aji. Thank you so much. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Anoita. Tadi gitu ya Mas ya, berarti kita harus tahu dulu kapasitas diri kita nih seperti apa. Kalau misalnya kira-kira ada mesin-mesin atau ada sesuatu yang nggak kita pahami, ya udah kita di sesuatu yang memang kita pahami dan kita unggul di situ aja. Dan tadi juga kata Mas Aji, pun kita berjualan online, nggak berarti bahwa kita harus tutup nih toko offline kita. Karena kan alangkah lebih baiknya kalau kita dapat pemasukan dua-duanya gitu Mas ya. Offline tetap bisa, misalnya food, misalnya dalam industri makanan yang delivery masih bisa, tapi yang digital kita jual di e-commerce, sekarang banyak jual makanan juga masih bisa gitu. Jadi semoga menjawab pertanyaannya tadi Mas Anoita ya. Baiklah seluruh teman-teman peserta pada siang hari ini, karena waktu kita terbatas, teman-teman juga pasti hari Minggu ingin bareng-bareng sama keluarga setelah ini. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi closing statement. Tadi saya ucapkan pertama, selamat Mas Anoita mendapatkan hadiah berupa voucher sebesar Rp100.000 dari acara hari ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Henry Subiakto selaku staf ahli Menteri Kemkominfo Republik Indonesia untuk memberikan closing statement dan juga semangat untuk para muda-mudi peserta hari ini di Sumatera Utara yang baru mau buka UMKM atau mau punya inovasi-inovasi baru di dunia digital. Silakan Prof. Henry, saya persilakan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan closing statement bahwa ekonomi digital, e-commerce, atau yang kita sebut sebagai ekonomi inklusif ya, berkembang pesat. Ini berkembang pesat, semakin lama ekonomi itu memang diwarnai oleh kekuatan ekonomi digital yang makin tinggi. Bahkan omsetnya atau besarannya juga bisa melebihi ekonomi yang tanpa menggunakan digital. Artinya ini sangat besar. Nah, kalau itu sangat besar, maka kita semua jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi pembeli, tapi silahkan kalau memang kita butuh sebagai konsumen ya beli, tapi kalau kita bisa masuk sebagai produsen, bisa masuk sebagai pelaku usaha, why not? Nah, acara-acara seperti ini sebenarnya adalah memberikan dorongan, asal kita ada kemauan, asal kita kreatif,
tidak harus punya barang sendiri, kita bisa hanya sekedar reseller, jualan ulang begitu, atau dropship, maklaran gitu. Jadi maklaran itu dropship itu sebenarnya. Itu juga bisa menjadikan lahan mencari rezeki halal yang luar biasa. Apalagi kalau kita kreatif untuk menjadi YouTuber, menjadi selebgram dan lain-lain. Macam-macam, banyak sekali sektor. Semua sektor yang ada di dunia fisik, semuanya juga mungkin berkembang di dunia maya. Oleh karena itu, teman-teman dari Medan, Sumatera Utara, dari wilayah-wilayah Serdang Berdagai atau Deli Tua atau dari Jalan Pancing dan sebagainya, ayo kita sama-sama menjadi pemain-pemain yang mengambil kesempatan di saat belum terlalu keras kompetisi. Semakin kita lengah, semakin kita membiarkan, nanti semakin lama akan sulit sekali untuk dimasuki karena barrier entry-nya semakin berat. Demikian, yang penting adalah kita punya kemauan, kita punya pemikiran, kita punya kreativitas, insya Allah itu akan ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry Subiakto. Tadi teman-teman jangan lupa, ayo kita jadi aktor yang pintar ambil kesempatan di tengah-tengah maraknya dunia digital ini. Dan acara-acara seperti ini juga perlu untuk sering diadakan. Untuk itu terima kasih kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, karena adanya acara seperti ini DJIKP menjadi salah satu lembaga yang memberikan kita nih, apalagi khususnya muda-mudi bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, literasi digital guna nanti anak-anak muda dapat adaptasi dan familiar dengan dunia digital dan bisa memajukan sama-sama ekonomi di Indonesia. Terima kasih DJIKP, semoga makin banyak acara-acara seperti ini nanti sehingga anak-anak muda di seluruh Indonesia, mungkin nanti di Sumatera yang lainnya atau Kalimantan atau tempat lainnya, bisa sama-sama teredukasi dalam dunia digital. Selanjutnya saya persilakan Mas Aji Satria Sulaiman selaku pengamat ekonomi digital untuk memberikan closing statement-nya dan juga menyemangati teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Silakan Mas Aji. Ya. Jadi, definisi dari ekonomi digital itu berbeda dengan ekonomi ICT atau IT ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi teknologi informasi, itu kita berbicara mengenai komputer, hardware, software, pengembangan program, coding, big data, analytics, dan lain-lain yang sifatnya sangat teknis. Itu sangat maju, pesat sama sekali. GDP Indonesia juga kemarin dua kuartal berturut-turut menunjukkan bahwa sektor ICT tumbuh sangat pesat. Tetapi sebenarnya sektor ekonomi digital itu jauh lebih besar daripada sektor ICT. Sektor ekonomi digital adalah setiap sektor, setiap kegiatan ekonomi yang dapat terberdayakan karena adanya teknologi. Artinya apa implikasinya? Apabila kita ingin terlibat di dalam sektor ekonomi digital, kita tidak hanya terfokus pada pekerjaan maupun bisnis yang sifatnya teknis, tetapi lebih luas lagi gitu. Maksudnya di bisnis yang sifatnya teknis, soal pekerjaan apa sih? Kalau jadi software, programmer, coder, engineer, itu bukan ekonomi digital gitu. Itu ekonomi teknologi informasi. Sektor ekonomi digital itu mencakup juga, termasuk namun tidak terbatas kepada influencer, pedagang online, e-commerce, punya cloud kitchen, punya apapun itulah gitu kan. Artinya mereka atau kita yang tidak memiliki keahlian teknis IT pun sebenarnya bisa berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang cukup besar dari ekonomi digital apabila kita mengetahui caranya. Apakah kita fokus ke pemasarannya, fokus di business developernya, atau fokus ke pengembangan produk. Apalagi sekarang banyak sekali platform-platform yang menawarkan bantuan gitu. Maksudnya mereka yang memikirkan fitur-fitur IT-nya, kita cukup bawa produk aja gitu kan. Kalau modal kita cuma jilbab doang, cuma jilbabnya bagus banget gitu misalnya, udah dijualin gitu, sama dengan dropshipper dan lain-lain. Banyaklah mekanismenya, artinya peluangnya semakin banyak di kemudian hari nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aji Satria Sulaiman selaku pengamat ekonomi digital. Teman-teman, jangan lupa bahwa peluang kita nih sebagai anak-anak muda dalam berpartisipasi di dunia digital tuh tidak terbatas. Banyak sekali hal-hal yang sepertinya sulit, tapi sebenarnya bisa untuk kita lakukan. Contohnya, mengupload sesuatu di sosial media, berjualan hanya pakai platform Instagram atau Twitter,
dan hal-hal simpel lainnya yang bisa dilakukan namun punya impact yang sangat besar sekali bagi diri kita sendiri dan juga bagi perekonomian di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Yang pertama, Profesor Henry Subiakto. Tadi Prof. Henry banyak sekali memberikan kita masukan-masukan, banyak sekali memberikan kita semangat bahwa kita harus menjadi insan-insan atau pribadi yang kreatif, tadi kata Prof. Henry. Terima kasih Prof. selaku staf ahli Menteri Kemkominfo Republik Indonesia. Mas Aji Satria Sulaiman juga terima kasih sudah hadir bersama kita di tengah-tengah hari Minggunya. Terima kasih tadi Mas Aji juga sudah memberikan kita informasi tentang bagaimana sosial media itu bekerja, sehingga kita bisa melihat peluang-peluang di sosial media dan kita bisa mengambil peluang tersebut dan memanfaatnya untuk kehidupan pribadi dan juga untuk orang banyak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Republik Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara-acara yang sangat keren dan berkualitas seperti ini. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di kemudian hari dengan agenda edukasi. Ini kita hari ini lagi sekolah, lagi belajar tentang literasi digital. Semoga kita yang hadir di tempat ini dan teman-teman semua dari Sumatera Utara dapat teredukasi dengan baik tentang literasi digital dan kita dapat memanfaatkannya juga dengan baik di kemudian hari. Terima kasih untuk seluruh para peserta di Sumatera Utara. Saya Sarah Syafitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dia teman-teman webinar kita pada siang hari ini. Dan sesuai janji saya tadi di awal acara, kalau saya nanti saya bakal bagi-bagi kuis nih. Nah, nanti kepada pemenang masing-masing kuis berhak mendapatkan hadiah senilai Rp100.000. Kuis pertama langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya pengen ucapin thank you dulu nih buat Sarah Sapinter Team udah memandu acara sangat keren sekali ya. Dan pastinya saya yakin teman-teman di sini bisa banyak yang dapat dipetik dan diambil ya pastinya di webinar pada siang hari ini. Langsung aja nih kita mulai kuis dulu ya, gimana pasti saya yakin teman-teman di Sumatera Utara udah pada ready. Wah ini sudah pada ready, nanti saya minta tolong bantu panitia ya untuk meng-highlight siapa-siapa saja nih yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke deh langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Gampang banget, sebutkan tema acara webinar pada siang hari ini. Ayo, siapa yang bisa dikasih raise hand ya? Wah, itu ada tuh yang kasih raise hand tuh bisa langsung di spotlight ini ya. Muhammad Muhyamin. Oke, Muhammad Muhyamin. Mana nih Muhammad Muhyamin? Halo, selamat siang. Muhammad Muhyamin mana nih tadi udah ada dada. Halo, wah ini udah tersambung ya. Langsung ya, halo. Langsung aja ya. Wah, asik. Ini kayaknya kalau pakai kacamata pintar nih orang ini ya. Langsung aja. Jawabannya apa nih? Sebutkan tema acara webinar kita pada siang hari ini. Judul temanya pemanfaatan internet untuk ekonomi dan inklusi. Benar, yakin? Yakin ya? Bisa dengar terus? Oh bisa dong, bisa dengar dong. Oke benar ya. Oke deh, selamat buat Muhammad Muhyamin. Mungkin teman-teman yang bisa kasih kebukaan ya dari sisi studio hari ini. Oke, thank you. Sukses terus buat kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berasal dari mana? Berada di komisi berapakah? Ibu Mutia Hafid. Ayo, ada yang bisa jawab berada di komisi berapakah Ibu Mutia Hafid? Ayo, siapa? Ada panitia bisa dibantu? Akhirudin Monang. Mana nih? Akhirudin Monang bisa di spotlight? Kan dikasih spotlight buat Akhirudin Monang. Wah, halo, selamat siang. Oh, pertanyaannya. Gampang banget. Di komisi berapakah Ibu Mutia Hafid di DPR RI? Gak dengar? Ada
Masa sih nggak dengar, coba. Di berapa di komisi berapa kah Ibu Mutia Hafid? Oke. Ini kayaknya lagi ada gangguan ya, lagi ada gangguan. Coba deh kita skip ke yang lain dulu, mungkin ada lagi teknikal suara ya. Oke, ini coba ya saya ulangi lagi kuis pertanyaan pada siang hari ini. Pertanyaan kedua, itu di komisi berapakah Ibu Mutia Hafid di DPR RI? Ayo. Arwanda pribadi. Mana nih Arwanda pribadi? Argus. Halo, ini kayaknya cowok-cowok semua nih, cewek-ceweknya mana nih? Halo, selamat siang Arwanda. Ada yang bisa dibantu? Halo, mana nih Arwanda pribadi? Arwanda. Oke, Arwanda. Wah, ini kayak Arwanda nih lagi enjoy ya. Lagi enjoy Arwanda. Selamat siang Arwanda, bisa didengar suara saya? Oh, Kak. Iya. Halo, Bang. Oke, langsung aja deh Arwanda. Wih, semangat sekali ya. Oke, gimana berarti dia benar jawabannya ya? Benar. Selamat nih buat Arwanda. Lagi sana trik-triknya lagi berjemur biar nggak kena COVID-19 ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke, udah halo ya, udah kelar. Dia kayaknya semangat mau pengen dihajarnya nih semua kuisnya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan ketiga. Gak usah repot, gak usah susah-susah. Dari instansi apakah tadi salah satu narasumber kita Bapak Profesor Dr. Henry Subiakto, ada yang bisa jawab? Nah, ini kok tadi nyimak pasti tahu dong Pak Prof. Henry tadi dari mana gitu. Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? Bisa bantu panitia? Hujan. Wah, tuh ada Toto yang kasih resek tuh. Saya dari sini nggak begitu kelihatan. Irawan Indra. Mana nih Irawan Indra? Halo. Bapak Irawan Indra. Selamat siang Pak. Selamat. Woi, langsung dijawab dengan tegas, lugas dan tepat ya. Oke, selamat. Sekali lagi Pak Irawan, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi ke pertanyaan terakhir ya, nggak usah panjang lebar, langsung aja nih pertanyaan terakhir adalah sebutkan nama akun sosial Instagramnya Ibu Mutia Hafid. Ada yang bisa detail nggak? Ayo, sebutkan Instagramnya Ibu Mutia Hafid, username Instagram Ibu Mutia Hafid. Ayo, siapa? Ada yang bisa jawab? Haikal. Mana nih Haikal? Haikal apa ada dua? Fahriza. Mana nih? Sebutkan username Instagramnya Ibu Mutia Hafid. Kalau nggak tahu berarti kamu belum nge-follow nih di rumah. Ayo dong, follow sekarang juga. Macan dulu. Ayo, mana nih Haikal tadi? Udah. Ini kamera ini. Oke, coba deh kita, mungkin lagi ada gangguan. Cewek dong. Ini ya. Cewek dong. Ini dari tadi cowok-cowok terus cewek dong. Cewek dong. Siapa nih? Itu ada tuh. Nadra. Wah, ini Nadra nih. Gak bisa dibantu panitia di spotlight ke Nadra. Wah, halo, selamat siang Nadra. Halo. Mutia Hafid
Wah, yeah. Itu lengkap sekali sih ya. Yakin? Nanti akun yang lain itu enggak? Yakin? Udah oke deh, langsung aja ya. Oke, selamat buat Nadra yang udah memenangkan kuis hari ini. Thank you. Dan pastinya saya tidak bosan-bosannya juga untuk teman-teman, karena acara webinar kita sudah selesai ya. Jangan lupa untuk ikutan social media challenge. Kamu bisa langsung tag ke Twitter di @djikp, @muti_hafid. Untuk di Instagram kamu juga bisa langsung tag di @djikp, @muti_hafid, dan @duniamutia. Dan di Facebook kamu juga bisa tag apa ya, di @Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Muti Hafid Official, dan Dunia Mutia. Thank you banget buat teman-teman yang udah antusias untuk ikutin webinar pada siang hari ini. Saya Fikri pamit undur diri. Langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, I'm there, yeah.
data. Thank you.